Pak Jeki, kalau orang itu nyontek di kelas, itu. Kalau di nyontek di kelas pasti bener nggak Pak Jeki? Kalau nyontek kenapa, pasti bener. Nggak mungkin juga, pasti juga ada salah. Oh, pasti ada salahnya. Berarti yang nyontek yang nggak bener itu Pak Bombom. Kalau nyontek pasti bener lah. Kalau nyontek kabur, matanya kabur. Kalau yang dicontek, kalau yang dicontek itu orang pinter Pak, pasti bener dia. Kalau yang dicontek Bukan. Juga oon, ya sama juga jadi oon juga. Waraka bin Noval tuh. Pak Jeki, Waraka saya mau Noval nanya, Pak Bombom, gitu. Boleh nggak saya mau nanya ya. Kepada Pak Jeki? Sudah. Dengan Pak Bombom. Udah, tanya saja. Halo Pak Bombom, boleh ya. Saya bertanya nggak? Tanya yang susah. Iya, susah-susah. Tanya. Istri saya kalau berapa, menurut anak saya berapa, babi saya. Saya mau tanya kok. Kepada Pak Bombom dengan Pak Jeki, kepada Pak Modokai. Iya, pokoknya bertiga aja lah, Pak Modokai, Pak Jeki, Pak Bombom. Silakan, nanti saya mau tanya, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak ada yang mau jawab tuh, Dani. Daripada mereka pada gila juga, nggak mau jawab mereka, Pak. Dani, nggak ada yang mau jawab karena takut pada gila. Tanya. Sudah tanya. Sudah tanya okay. Pada Dani kan teman saya. Udah jawab tanya aja. Iya. Ayo, semua turun. Jadi, pada Dani saja. Ayo. Iya. Nah, tinggallah. Coba Pak Bom lihat. Kita baru ngomong di tertawa mengganggu. Iya, betul. Maksudnya apa? Saka motifnya apa? Sudah. Saka Sturmarban ya. Oke. Ya, Marban, Saka Sturm Marban. Oke, penggugat turun. Ayo, silakan. Yang nakal-nakal, Saka Sturm. Ayo. Musuh Fiatul, Saka Sturm dulu. Ya, oke. Ya, oke, silakan. Nah, mantap. Palidara juga itu. Iya, Saka Sturm, ya, Palidara. Palidara, Saka Sturm, Palidara. Apalagi sampai Saka Sturm? Nah, cukup. Nah, kan mantap ini. Ya. Jadi yang mau saya tanyakan ini, Pak Bombom, Pak Jeki, Pak Modokai, Pak Limbung. Tadi ada selentingan bicara tentang nyontek. Saya tertarik itu bahasa nyontek itu. Kenapa saya katakan pelafalan di dalam Alkitab itu menyontek di mana? Pelafalan ya. Salah satu di antara pelafalan yang dicontek. Saya katakan jujur aja, Allah dan Roh Kudus salah satu di antaranya. Di itu menyontek di mana? Silakan dijawab Pak Jeki, Pak Modokai, Pak Bombom dan Pak Limbung. Itu nyontek di mana istilah Roh Kudus dan Allah? Silakan dijawab. Makasih. Pertanyaannya Pak Dani. Pertama begini Pak Dani, teori ini salah Pak Dani. Ini Pak Dani sedang membangun stroman. Kami tidak pernah meyakini itu dicontek di mana. Kok Pak Dani yang menuduh kami? Harusnya Pak Dani berkata begini, kalian tuh mencontek ini. Nah gitu. Sementara kami tidak mencuri, Pak Dani bilang, buktikan kamu yang mencuri. Loh, kok kami nggak mencontek kok Pak Dani tuduh kami? Nah itu teorinya salah Pak Dani. Harusnya Pak Dani yang mengatakan ayat ini, kok bisa sama? Nah kalian contek ya? Nanya gitu Pak Dani. Masa Pak Dani suruh kalian mencuri? Ayo buktikan kalau kalian mencuri. Loh. Kami nggak meyakini kami mencuri atau kami mencontek. Pak Dani harus membuktikan. Begitu Pak Dani. Silakan. Ya. Salah satunya ya. Kul huwallahu. Allahu samad.
Allah. Ini bahasa di dalam Al-Quran. Kenapa ada di dalam bahasa Alkitab? Oke, saya jawab ya. Silakan dijawab. Oke, terima kasih Pak Dani. Kita mau pergi ke sejarah dulu. Pak Dani mengakui bahwa Waraka bin Nawfal itu adalah seorang Nasrani. Oke, jangan dinaikin dulu. Ya, nah, mana duluan Waraka bin Nawfal sama Muhammad? Coba. Atau pertanyaan, ketika Waraka bin Nawfal berbicara tentang Tuhan, dia menyebut nama apa? Coba jawab dong, Bapak Dani. Terima kasih. Loh, saya bertanya, kok Anda balik bertanya? Silakan yang lain. Saya bisa jawab, ini keahlian saya Pak Bombom. Sabar dulu Pak, sabar dulu. Pak Dani, saya maksudnya pertanyaan. Saya mau centil mulutnya dia, saya mau centil mulutnya. Saya dulu sebentar Pak, Pak ini, saya sebentar ya. Jadi ya. Gini, Bang Dani kan tadi bertiga nih, saya, Pak Bombom sama Jeki gitu ya. Nah, dia bilang menuduh. Oh, ya, iya, menuduh, mantap Pak Jeki. Oke, menuduh, menyontek ya, gitu ya. Ya, Bombom dengan Pak Limbung. Nah, cuman Pak Dani bertanya kepada saya yang tidak pernah mengatakan itu, bagaimana saya menjawab? Seharusnya Bang Dani bertanya kepada yang mengatakan itu. Karena dia lebih tahu arti menyontek itu apa dan apa yang dicontek. Saya, dan orang yang bersangkutan itu yang tahu. Nanyanya nah, ke kalau saya. Kalau yang ngomong Pak Lidara, harusnya Pak Lidara yang jawab. Karena supaya nggak bias arti menyontek apa dan yang dicontek itu apa, tentu yang mengklaim itu yang lebih tahu gitu loh. Oke. Okay. Nah, Pak Bombom juga tidak ada mengatakan nyontek tadi ya. Pak Bombom ada nggak? Nggak ada. Pak Bombom nggak ada ya. Karena gini, ya, kalau betul. saya mengatakan menyontek, tentu saya dalam otak saya, oh yang dimaksud menyontek ini dan ini yang dicontek begitu loh. Ya. Pak Tua, dan itu tidak Pak, ada. Nah. Pak Tua ini mau nanya sama siapa nih Pak Tua? Ya, yang bilang itu siapa? Kalau Pak Lidara, ya Pak Lidara yang jelaskan. Ya, kalau saya tidak salah, sebagai pelengkap aja, Pak Dani berkata tadi... Sebentar. Pak, udah. Kapan udah, itu udah, ada udah, di Alkitab, Pak Dani? Pak Dani tanya sebenarnya apa? Bahasa Alkitab kah? Kata Allah sama Roh Kudus, begitu? Iya, itu yang dia protes. Pak Lidara lagi bicara. Orang tanya, ya, nama Pak Lidara punya nama Pak Dani? Hafal. Pak Dani, saya tanya, saya ini orang Arab kah atau orang Indonesia? Saya ini orang apa? Orang Indonesia. Orang Indonesia, orang Batak. Orang Batak. Indonesia apa? Orang Batak. Satu bangsa. Sebentar. Satu bangsa, satu bahasa. Kau sekolah kah tidak? Bahasa Indonesia menyontek orang Arab. Seluruh suku bangsa Bhinneka Tunggal Ika berbahasa satu. Bahasa Indonesia. Bukan bahasanya kau. Itu saja kau tidak paham. Bahasa Indonesia itu menyontek Arab. Aku terlalu aku peting-peting kau. Kau dengar sekali kau. Bahasa Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke, satu bahasa, bahasa Indonesia. Makanya Alkitab itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dulu bahasa Alkitab itu diterjemahkan dalam bahasa Belanda, bahasa Belanda, bahasa Portugis, terus bahasa Inggris. Itu karena kita kan bekas jajahan Portugis. Setelah Indonesia merdeka diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Makanya Tuhan diganti dengan Allah. Karena kita Indonesia. Kalau kau mau bilang bahasa Roh Kudus, bahasa Yunani, pneuma. Parakletos itu penolong. Nah, gunakan aja, pneuma. Kau orang apa? Kau siapa? Kau presiden? Enak saja kau merubah-rubah Bhinneka Tunggal Ika. Merubah sejarah. Enggak. Belajar-belajar bahasa Indonesia di mana? Kau siapa dan ini? Roh Kudus itu dari bahasa Al-Quran.
Saya tidak pakai itu, kita ini Indonesia. Diam, kita Indonesia, satu bangsa. Kita pakai bahasa Indonesia, diterjemahkan bahasa Indonesia. Kok siapa? Kok presiden? Presiden kita Bapak Joko Widodo. Joko Widodo yang terhormat. Nggak ada hubungannya Anda dengan presiden. Iya, kan? Nggak ada hubungannya dengan presiden. Hey, jangan kau merubah. Jangan kau berubah negara Republik Indonesia berPancasila. Tidak ada korelasinya. Tunggal Ika. Satu Indonesia seluruh adat istiadat. Seluruh adat istiadat. Jangan Anda menjadi pemecah belah Indonesia pada dia. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam budaya, satu bahasa. Karena kita Indonesia ini kaya akan suku dan bahasa. Jangan kita merubah. Indonesia adalah bahasa yang mempersatukan kita semua. Saya berangkat ke Jakarta bahasa Indonesia, saya ke Padang bahasa Indonesia, saya ke Sumatera bahasa Indonesia, saya ke Kalimantan bahasa Indonesia. Itu bahasa. Kalau bahasa daerah, kita menghormati masing-masing punya bahasa daerah. Alkitab ada bahasa Toraja, ada bahasa Bali, ada bahasa Batak, ada bahasa Jawa. Lengkap. Iya. Tapi untuk mempersatukan kita, Anda ini tidak memahami. Memang Anda punya otak ini di atas atau otak di punggung. Kau itu kau ributkan. Apakah saya harus pakai bahasa Yunani? Baru saya ini orang apa? Kau mengambil hak saya. Saya orang Indonesia loh. Suku saya dari Toraja. Nah. Ayo. Tadi orang Batak katanya itu makanya bingung. Padani, kita boleh diskusi, tapi diskusi pakai ini. Percuma kita sekolah, Padani kan sudah master, berarti sama. Sekolahnya S2. Nah, kayaknya Padani gak sekolah, ini kayaknya. Hanya sekolah sampai di gerbang. Masa gak ngerti Bhinneka Tunggal Ika? Berpancasila gak mengerti? Sumpah pemuda. Aja. Sumpah pemuda lagi. Gak mengerti. Yong Selebes, Yong Jawa. Ayo. Yang Sumatera, yang Sulawesi, yang Ambon. Gimana pada saya mau tanya mengerti kepada Pak Bombong. Bukan, kalau Pak Bombong mengatakan demikian, saya mau tanya dulu. Bahasa Ibrani terjemahan apa? Bahasa kalau Inggris, terjemahan menurut Pak Bombong, Pak Bombong kan sudah S2, ya kan? Bukan. Setiap pada terjemahan ada di sekolahnya di mana? Sebentar, pada ini sekolahnya di mana sih? Gak ngerti bahasa Indonesia, dari tadi saya lihat ketawa-ketawa. Padani. Saya mau tanya. Apakah di dalam terjemahan memiliki distorsi atau tidak? Gak usah. Padani, kita ini bicara yang sekarang. Kita ini Indonesia. Padani jangan mengambil hak saya sebagai anak bangsa. Padani paham? Padani jangan ambil sepihak. Ini kan bicara teologi. Loh, iya lo. Karena kita Padani mau teologi. Padani bilang, Padani mau ambil hak saya sebagai anak bangsa. Padani larang saya pakai bahasa Indonesia kan? Kok siapa? Kalau kita di Papua bilang, apa yang melarang kak? Tadi kok larang bilang kita pakai bahasa Indonesia? Saya bertanya untuk mendapatkan bahasa Allah dan Roh Kudus dapatnya dari mana? Saya belum. Kau pakai bahasa Arab, pakai bahasa Allah tuh di Arab Saudi. Saya belum tahun 300 sudah ada Allah itu. Makanya kau jalan-jalan ke sana. Cuma kita nih Indonesia. Di Indonesia kan belum ada. Di Indonesia itu namanya Sang Hyang Widi lah. Ya kan dulu sebelum ada Islam datang belum ada itu nama Alkitab Allah. Alkitab ini, kau dengar, kami di Papua ini dapat bahasa Alkitab ini bahasa Jerman. Dulu Otto dan Gessler itu orang Jerman, jadi bahasanya bahasa Jerman. Diterjemahkan setelah Indonesia merdeka, diterjemahkan bahasa Indonesia. Kau siapa Dani? Kau hanya orang yang tidak tahu mengerti bahasa Indonesia. Masa kau ambil sepunya hak? Iyalah. Kacau. Percuma. Kalau orang-orang lain yang sekolah-sekolah ini sekarang mereka ketawa kau. Kita ini kan satu bangsa padani. Boleh berdialog tapi berdialog pakai ini. Iya, makanya begini. Kita berdialog, itu pertanyaan yang sangat bodoh. Minta maaf.
Masa saya orang Indonesia, saya mau pakai, bilang pakai. Saya enggak banggakan orang Arab. Coba ayo, sekarang contoh kalau orang Arab perang di Indonesia, Anda bela siapa? Coba contoh. Anda bela siapa? Negara Anda atau negara Arab kalau berperang? Contoh. Ah, sampai putar lagunya. Padahal ini saya kadang-kadang Anda masuk begitu, kenapa tuh? Kayak ada sesuatu di masuk, kayak ada hacker gitu dari gitu lah. Ah, tidak ada, itu dari laptop Anda sengaja kok. Saya pakai HP kok. Ya udah, saya tanya sama Anda, kalau Indonesia berperang dengan Arab, kau bela siapa? Nggak mungkin terjadi. Nanti kau tanya saya lagi, kalau Indonesia perang dengan umpamanya kalau Indonesia perang dengan Israel, nggak ada umpama, nggak boleh. Kalau ya, tidak, kau tanya saya. Saya berperang dengan Israel. Ayo, kau tanya saya. Nah, kalau berperang dengan Israel, jangan ke Arab. Nah, kalau ya, Anda Israel. Bertanya kepada saya, kepada Israel. Ya, contoh Israel. Nah, contoh. Kalau saya berperang kepada Israel, saya tetap membela Indonesia. Saya pasti bela Indonesia. Oh, dengan Arab? Loh, kok Arab? Kenapa belum ada hubungan Arab? Tidak mungkin terjadi. Coba kau tanya saya. Tidak mungkin. Pak Bobom, coba kalau Indonesia perang dengan Israel, kok Pak Bobom bela siapa? Coba kau tanya saya. Iya, Pak Bobom tetap membela Indonesia, sama juga saya kalau perang dengan Israel. Saya anak bangsa. Indonesia. Iya. Ya, saya anak bangsa. Coba kalau kau perang dengan Arab Saudi, kau bela siapa? Tidak mungkin terjadi. Wah, itu namanya kau penipu. Enggak mungkin. Sudah selesai. Enggak mungkin, Pak. Saya pastikan itu kamu. Sampai hari kiamat pun itu tidak mungkin. Masalah kata Allah saya jawab ya. Masalah kata Allah saya jawab sedikit. Mau dijawab. Biar saya yang jawab, Pak. Biar saya yang jawab, Pak. Di dalam negara kau, Pak Dani. Kau harus bela negara kau. Negara Indonesia. Jadi silakan terjadi. Indonesia ini negara tercinta. Kita lahir lubang pusat tanam di Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi persatuan. Inilah kita yang bangsa Indonesia. Agama boleh terserah. Keselamatan itu dari Tuhan, bukan dari negara. Ya? Kau paham bahasa saya? Betul. Keselamatan itu dari Tuhan, bukan dari negara. Makanya saya nggak pernah bela Israel. Saya bela negara saya, Indonesia tercinta ini. Kau paham? Saya yakin, mempercaya Tuhan pasti bela saya. Itu baru namanya mindset, otak. Ini kan kita kasih perumpamaan, memang tidak akan terjadi. Tidak akan, tapi kita tetap bela negeri kita. Kita ini anak Indonesia. Lahir darah tumpah nenek moyang kita untuk Indonesia, Pak Dani. Jadi kita harus tahu diri, lahir Indonesia. Mati pun untuk negara kita. Kalau untuk negara lain, untuk apa saya mau bela? Yang saya itu Tuhan. Tuhan gak perlu dibela. Dan ini bicara putar sana, putar kayak helikopter. Nah, baling-baling bambu. Putar kiri kanan. Di balik tanya, bingung. Pak Dani kan ASN. Saya katakan tidak mungkin. Tidak mungkin, jangan mendahului Tuhan, Pak Dani, tidak boleh. Enggak boleh mendahului. Oke, Pak Dani, saya jawab ya. Saya jawab dulu masalah. Tes wawasan kebangsaan, Pak Dani. Pasti enggak lulus tuh ASN. Ini ASN apa sih ini? Oke, saya jawab sedikit, nanti saya kasihkan Pak Lida. Saya kasihkan Pak Lidara dulu sebentar ya. Jadi gini, saya akan jelaskan sedikit dulu. Kata Allah itu kalau lafalnya kan beda. Kalau Arab itu kan Allah. Kalau kita Indonesia kan kami kan Allah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ya, Allah itu bukanlah nama. Itu bukan proper name ya, itu adalah suatu gelar. Ya. Nah, kalau Dani bilang Allah itu berasal dari bahasa Arab, Dani juga salah. Arab itu juga menyerap bahasa serapan. Ya. Dalam perjanjian lama itu sudah jelas Elohim, ya, Elroy atau El Shaddai. Itu diambil oleh orang Arab menjadi Allah gitu ya. Nah, kemudian itu yang kedua, yang ketiga. Di Indonesia ini juga bahasa serapan. Ya, bukan berarti murni dari bahasa Arab juga tidak. Ya, itu lafalnya pun berbeda. Tulisannya sama, lafalnya berbeda. Karena apa? Karena gelar.
kalau nama beda, nama pun kadang-kadang lafalnya karena lidah nggak sama, flavor name, ya, itu kadang-kadang juga meleset-meleset. Seperti kalau Dani, Dani sampai kemanapun nama Dani tidak akan berubah, tetap Dani. Mungkin lafalnya aja yang berbeda, ya, karena lidah. Itu proper name. Tapi kalau gelar, beda. Ya, misalnya Pak Bombom, orang gendut, misalnya The Big Man. Di Inggris disebut The Big Man, tapi di Indonesia orang gendut. Dia akan berubah, karena itu bukan proper name. Tapi kalau nama Pak Bombom adalah Bombom, di Jakarta atau di Indonesia disebut Bombom, di Amerika juga Bombom. Itu kalau proper name. Nah, itu proper name kok itu. Allah iya. Itu proper name. Nah, itu menurut Bang Dani. Begini loh Bang Dani, kalau Bang Dani mengakui itu sebagai proper name, saya tanya sekarang Bang Dani ya. Itu akan bias loh. Kenapa ya? Dua kalimat syahadat. Tiada la ilaha illallah. Tiada ilah selain Allah. Kenapa diterjemahkan selain tiada Tuhan selain Allah? Kalau diterjemahkan tiada ilah selain Allah, ini dengar dulu. Kalau diterjemahkan ya, la ilaha illallah itu adalah tiada ilah selain Allah, itu jelas kelihatan bahwa Allah itu adalah gelar, bukan proper name. Nah, untuk menjadikan proper name, maka diterjemahkanlah tiada Tuhan selain Allah, gitu loh. Ya. Ya ilah, nah, kalau Bang Dhani kalau dah Tuhan beda dengan Allah Bang Dhani, beda. Ilah. Tuhan beda. Beda. Nah, ilah dengan beda. Allah beda. Beda Allah Bang Dhani nanti Bang Dhani. Begini Bang Dhani dengar Bang Dhani Bang Dhani dengar dulu. Bang Dhani dengar dulu. Kalau Bang Dhani menggunakan Allah itu proper name, ingat Bang Dhani ya, penyembah pagan itu menyebut nama Tuhannya Allah loh. Berarti Tuhan yang sama gitu. Kalau gelar nggak masalah Bang Dhani. Misalnya kalau saya katakan gelar, presiden. Amerika juga sebut presiden, Indonesia juga presiden, tapi namanya berbeda. Ya, namanya berbeda. Gelarnya sama presiden, kepala negara. Ya. Nah, orang pagan menyembah Allah sama. Gak Islam ada. Juga menyembah ya, sama Allah. Allah ya. Dengar dulu Allah, tetapi Kata, Allah mana? Uja, mana? Nah, beda. Itu anak nenaknya mempunyai tiga Tuhan, tiga anak. Anaknya nama Al-Uzza, Al-Atta, Al-Mana. Al itu apa? Al itu artinya apa? Allah. El. Tahu enggak Bang Dhani? Ya. Nah, itu saya. Nanti silakan Pak Lidara. Saya dulu. Pak Lidara dulu sesuai perjanjian Pak Lidara tadi kasih saya waktu. Pak Lidara tadi kasih saya waktu. Ya, boleh saya ngomong. Saya malas menanggapi Pak Lidara. Ya, biar enggak nanggapi saya mau buka. Aja. Enggak perlu ditanggapi Dani. Sebentar, Pak. Saya mau buka otaknya Dani yang didudukin selama puluhan tahun. Dani, kamu makanya dari tadi saya bilang belajar linguistik. Kamu nggak paham yang namanya hermeneutika. Ya. 2500 tahun sebelum ada Islam, itu bahasa Aramaik itu Alaha. Yang dalam bahasa Ibrani itu Elohe. Bahasa Aramaik itu Alaha. Alef. Betul. Lamet Mem. Kalau di bahasa Arab, Alif Lam Lam Ham. Ya, paham Dani? Kamu belajar sama saya kalau bahasa linguistik. Jadi sebelum nabimu bisa berkata Allah, ya, itu 2500 tahun orang Aramaik, orang Ibrani, ya, itu sudah menyebut Allaha. Allaha Elohe Elohim. Jadi Arab itu justru mencontek dari orang Aramaik. Paham Dani? Betul. Satu lagi, kamu bilang Roh Kudus. Roh Kudus itu bahasa Aramaik Ruach HaKodes.
Ruah, ruah itu roh. Hakodes itu kudus. Ya. Jadi justru Islam itu datang menjajah Yerusalem waktu itu, ya. Di zaman Abbasiyah. Justru dia mencontek bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik. Makanya kalau di Ibrani itu alef, kalian jadikan alif. Ya. Kalau bet, kalian jadiin ba. Kalau di Ibrani tet, kalian jadiin ta. Makanya itu alif, batasa, ha, jijak, ha, ho, he, ho, ho. Paham, Dani? Jadi kalau kamu otakmu masih didudukin selama kamu sampai mati, kamu gak akan ngerti bahasa Allah itu dari mana. Baca sejarah, Dani. Belajar bahasa linguistik. Hermeneutika. Dari tadi kan saya udah bilang, dari pertama kamu baca nanya-nanya muda dengan pemuda, kamu itu gak pernah mengerti bahasa, tata bahasa. Makanya dari tata awal bahasa saya udah bilang linguistik. Dani, linguistik itu pakai otak, Dani, belajar. Bukan pakai dubur. Paham, Dani? Jadi jangan bangga dengan kata Allah. Kamu mau saya buka sejarah? Pak Bambam share. Allah itu siapa? Allah yang dia mereka sembah. Memang benar kalau Allah itu dalam Islam itu proper name. Bukan generic name. Itu dimusitakkan. Paham? Dani, musitak tak paham enggak? Nah, Dani. Dani. Gelar dia dijadikan nama ya. Cuma dia ini jadi berisik-berisik. Gelar dijadikannya nama. Iya, kalau memang benar kalau misalnya, itu, misalnya begini kan. Karena mereka kan, itu proper ya, name, bukannya. Sekarang kan begini, kan kebanyak kebiasaan ya, misalnya dari kecil kita manggil seseorang ya, misalnya si Hitam gitu ya. Nah, kebiasaan itu sampai ke tua dia kita panggil si Hitam, padahal itu kan gelar. Gini, jadi suatu gelar ya. Pak Mordekai, iya, gini. Betul. Penggunaan kata Allah dengan iya. Itu dalam kata Allah itu si Dani mungkin enggak belajar, itu lam tarif namanya. Iya. Ya, di dalam tata bahasa Arab. Ya. Itu ada ejaannya, ya. Itu Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menulis Allah adalah al-ismu al-adamu. Allah juga merupakan nama yang khusus dan tidak sesuatu yang memiliki nama itu selain Allah Rabbul Alamin. Ya, lafaz Allah adalah isim jamid dan tidak memiliki akar kata. Ya. Kata Allah bukan musitak. Ya, turunan dari asal kata. Salah satu bukti lafaz Allah itu tidak musitak adalah jika ditambahkan huruf nida, huruf panggilan seperti huruf ya nida, maka tidak merubah menjadi ya ilah. Paham, Dani? Ya, huruf nida itu ditambahkan pada kata ar-rahman misalnya, maka akan berubah menjadi ya rahman. Jadi itu ada tatanannya. Makanya belajar linguistik, Dani. Otakmu jangan didudukin terus. Lanjut dulu teman-teman ya. Saya lihat dulu ada si Madia masuk. Malas saya. Banyak laki ya. Banyak ngarang cerita. Jadi ya kata Allah, Allah itu sudah dipakai ribuan tahun sebelum ada Muhammad. Ya itu akar kata dari bahasa Aramaik. Allah termasuk Al-Masiha. Al-Masih, Al-Masiha. Itu bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Roh Kudus itu Ruah Kekodes. Diserap ke bahasa akar kata ke bahasa Arab. Jadi Ruhul Kudus. Justru bahasa Arab itu yang mencontek dari bahasa Aramaik. Baca sejarah, Dani.
Makanya saya tuh malas Pak Bombom. Orang yang sok tahu tuh paling malas. Apa saya. Yang sok tahu coba kamu bantah. Ngapain bantai orang yang sok tahu? Tunjukkan otakmu Dani. Tunjukkan otakmu Dani. Bantah kalau bisa. Pakai dalil. Dalam tarif. Apa itu dalam tarif? Yang ada dalam tarif. Iya. Ngomong coba. Allahmu dari kata apa? Itu. Ejaan Allah itu apa? Dari kata apa? Iya, dari kata apa? Alif lam lam ha, Kak? Bukan. Loh, dia berdiri sendiri Allah. Iya, itu alif lam lam ha bukan. Alif lam lam ha bukan. Hah? Allah itu. Anda tidak mengerti bahasa Arab sok-sokan mengajar bahasa Arab. Alif lam lam ha atau bukan Allah itu? Malu-malu kan aja. Kalau ada ngerti bahasa Arab. Udah, Pak Bombom. Karungin. Ini otaknya didudukin terus soalnya susah. Nah, kalau bicara bahasa Arab, ayo kita baca bicara bahasa Arab dengan saya. Kalau memang Anda paham bahasa Arab. Dani, otakmu ini bukan bicara bahasa Arab. Tadi kamu teriak-teriak kayak kamu kaing-kaing masalah Allah sama Roh Kudus. Katanya kenapa pakai nama? Kenapa pakai nama di Alkitab pakai Allah dan Roh Kudus? Kan itu pertanyaanmu. Dani. Iya. Iya. Terus kamu kenapa? Tahu enggak? Dari mana kata Allah itu? Dari saya mana? Nanya, Anda dapat dari mana? Nah, di Alkitab yang original mana? Tadi sudah dijelaskan, Dani, tadi sudah dijelaskan, sudah dijelaskan di Ibrani itu Elohim, ya. Tidak ada di bahasa Latin, tidak ada yang katanya Allah, tidak ada. Pak Bombom, share screen saya, Pak Bombom, tolong. Tolong share screen saya. Tidak ada di dalam kitab Ibrani, tidak ada bahasa Ibrani, tidak ada kalimat lafaz Allah. Di dalam bahasa Ibrani juga tidak ada Bom-bom. Lafaz Allah. Share screen saya Pak Bombom. Aramaik juga share tidak ada saya. Lafaz Allah. Share screen saya bahasa Pak Bombom. Bahasa juga tidak ada lafaz Allah. Udah. Bahasa Latin juga tidak ada bahasa lafaznya Allah. Gimana? Ya Rebi Leba, tahu nggak? Ya Rebi Leba, paham nggak saya ngomong apa? Dani, kita bicara sejarah Dani, bicara fakta bukan ngoceh, apalagi kain-kain kamu. Kamu jangan cuman bisa kaing-kaing doang. Nih secara ya kita baca sejarah ya, fakta sejarah ya. Kita lihat Allah itu siapa. Ya. Aduh. Orang sok tahu dan nih. Iya, orang goblok juga susah sih. Nih, baca nih ya. Nih, baca nih Allah dari mana? Baca. Baca Dani, bisa baca nggak? Mata kamu belum rabun kan? Ini yang namanya Allah. Kalau mau tahu. Ini yang namanya Allah. Ini Allah nih. Ini Allah nih. Ya, ini Allah. Tuh. Ya, baca. Ini sejarahnya ada. Ya. Jadi banggalah kamu. Ya. Kita lihat sekarang, ya. Kalau saya bicara pakai data kayak kaya kamu Dani. Dani, enggak ada lafaz Allah Dani, itu. Saya pastikan dan pasti tidak ada lafaz Allah. Lah, itu ini, yang atas ini tadi. Ini apa? Ini apa nih Dani? Coba baca Dani apa itu? Tuh. Baca Dani. Ba.
bahasa Indonesia. Suruh baca. Lafaz Allah Anda dapat dari mana? Lafaz Allahmu dapat dari mana, Dani? Dari coba. Bahasa Arab. Oh, Muhammad dapat dari mana? Lafaz Allah itu. Muhammad nah. Orang Arab. Oh, orang Arab. Muhammad orang Arab. Benar iya. Katamu orang Arab. Iya. Oke. Pak Bombom, iya. Tolong videonya Pak Bombom. Jangan. Jangan putar video, saya enggak mau. Saya enggak mau, Pak. Jangan. Saya kena terus, jangan. Iya. Putar video saya enggak mau, saya akan putar. Oke. Di dunia ini mengakui seluruh Islam di dunia bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari Arab. Apalagi mau dibantah? Luar biasa. Luar nah, biasa. Sayang Pak Bombom enggak mau putar. Kalau nanti saya putar, diputar di sini baru mulutmu terkunci, ya. Tidak pernah Muhammad itu dari Arab. Umat Islam menyatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari Arab. Ada, coba Anda tanya orang Islam di dunia ini. Tanyakan ya, Nabi Muhammad itu berasal dari mana? Arab. Itu si ST tanya tuh, bukan dari Arab tuh ngomongnya. Coba, ST. ST siapa? Saya nggak kenal itu. Lah, dia Muslim. Dia Islam. Ah. Orang ngaku Islam abal-abal banyak, Islam KTP juga banyak kok. Denison KTP apa? Ini abal-abal. Lalu sendiri juga kita Islam abal-abal, Dani. Wah, lu Islam ini. Odong-odong juga, Dani. Saya tidak kenal. Kan di sini kan kita tidak yang kenal kayak nampak wajah, kayak Pak Bombom, wajahnya kelihatan. Kan enak. Jadi kenal kita kayak Pak Jeki. Kami biasa itu berbicara. Ya, itu ada orangnya ST. Saya ST kan tidak kenal saya kan. Ya, karena dia tidak kamu, pernah masuk masalah kamu kenal apa tidak itu bukan urusan saya. Iya. Nah, saya juga enggak nanya begitu. Kan kenapa Anda premi langsung? Kan semua Islam kamu bilang. Dia Islam. Iya. Mana saya tahu dia Islam atau bukan. Saya tidak kenal mana bagaimana saya tahu dia Islam atau tidak. Dia aja dia Islam aku. Enggak tahu. Dan Islam apa enggak aku juga enggak tahu. Nah, tuh. Iya. Berarti sama-sama. Benar. Sama aja. Iya. Pak Bombom naikin ST sama Dani biar ketemu cocok Pak Bombom kita turunin semua Dani sama ST. Tanya itu Pak Dani aja, Pak Dani kan muslim katanya. Nah, aku tanya Pak Dani, Pak Dani boleh Pak Dani? Sesama ya, muslim atau bukan? Ya muslim. Nah. Muslim Islam abangan atau bukan? Banyak orang aku Islam abangan itu maksudnya. Aku ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Asik. Tuh, apa yang mau ditanyakan? Bunyi ayat kursi, tapi jangan nanti kan bilangnya kamu Islam harus auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim gitu kan nanti. Nanti aku ngomong dulu nanti Pak Dani baca gitu ya. Udah stop dulu. Langsung yang di dulu. Udah sabar, stop dulu. Kalian berdua stop dulu. Sebentar ya. Malam hari ini, Pak Bombom punya penonton banyak ya, negara-negara yang baru. Terima kasih yang baru bergabung dari India. Kemudian dari Brasil. Brasil baru ya. Terus Reunion, terima kasih banyak, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Terus dari Iran. Nah, Iran, nih, dari negara-negara yang baru bergabung ya. India, ya udah, itu aja, tiga negara itu.
Dan Pak Bobo punya pencinta solat TBM 2 sudah banyak sekali ya, di Eropa maupun di Afrika, di benua India, banyak sekali. Oke, terima kasih banyak. Oman baru. Oke, silakan. Lanjut. Jadi begini Pak Dani, masalah Allah sama Ruhul Kudus itu hanya penggunaan bahasa. Kebetulan di Indonesia itu bahasanya. Nah, beda lagi di tanah Batak sana. Di tanah Batak sana apa kenal Allah? Apa kenal Roh Kudus? Tidak, karena bukan itu bahasanya. Jadi jangan kamu bilang diambil dari bahasa sono, dari bahasa sono. Ya, Pak Dani harus ngerti bahwa bahasa itu sudah diserap dari, contoh, bahasa Inggris juga ada kita serap. Kayak sekarang, restorasi katanya itu kan dari bahasa Inggris, restoration. Coba apa bahasa orang Inggris mengklaim itu? Jadi luar biasa, aduh Pak Dani ini udah ASN, punya sekolah, tapi pemahamannya tentang bahasa itu luar biasa rendahnya itu. Sudah, jadi kita, kalau kita salah teman-teman mengambil bahasa, tetapi maknawinya harus sesuai dengan teks aslinya. Maknanya itu kan ada. Maknanya Allah itu Bogor name. Maknanya bagi kami itu sesuai. Bagi kami itu bukan proper name. Nah, kan berbeda. Anda itu yang bikin mesra. Aduh. Roh Kudus itu Ruah Kodes. Tahu enggak Ruah Kodes saja. Kalau Roh Kudus kalau dalam bahasa Arabnya itu namanya Malaikat Jibril. Pak Dani protes sama negara yang bikin bahasa Indonesia. Karena kita diwajibkan pakai bahasa Indonesia. Ya. Jadi diterjemahkan pakai apa? Aduh, jangan jadi pengacau kitab yang lain. Jadi jangan jadi pengacau aja lah. Bagus, jangan jadi pengusaha. Jangan jadi pengusaha bangsa ini. Ambil bahasa Aramaik. Kalau kita menggunakan bahasa kita, kita bisa makna orang lain. Kita boleh mengambil makna orang lain. Tetapi harus sesuai dengan. Ya Rebi Leba tahu nggak? Ya Rebi Leba tahu nggak apa itu? Jadi konteksnya sesuai. Kalau konteksnya tidak sesuai orang marah. Nanti Pak Bombom misalnya. Kalau tidak sesuai dengan Pak Bombom. Coba, iya marah lah orang yang punya. Coba, kamu marah apa? Marah apa kamu? Yeah. Coba. Marah apa kamu? Hah? Bentar, Pak Dani. Pak Dani ini kan. Tunggu. Standar yang sama. Berarti Pak Dani juga nggak boleh pakai kata tahu. Hah? Tahu itu dari tahu bahasa tidak. Cina. Tahu dari bahasa iya, Cina. Itu bukan tahu kan? Tahu mie. Iya. Nggak boleh pakai ya. Terus Dani, maknanya sama. Congor, Dani congor, Dani congor kamu juga jangan ngomong baju koko. Nah, itu koko boleh. Dari iya, Cina konotasi. Tuh. Ya itu dari Cina. Konotasinya baju, sama. Konotasinya sama, enggak sama. Koko itu bukan baju. Dani koplak. Koko itu koko kakak. Koko itu orang Cina. Kakak-kakak ya, itu begini, nah, itu kakak laki-laki belum ngomong itu. Selamat malam Lucifer. Sebentar Pak, Pak Lidara kemarin kan Pak Dani bilang boarding school, wah keren. Itu bahasa Inggris loh Pak. Kok dipakai boarding school? Ngapain kamu pakai Dani congormu pakai boarding school? Loh, siapa yang kamu kan ngamuk-ngamuk. Kok kamu ngamuk-ngamuk pesantren jadi boarding school? Kamu bukan bilang itu body school bukan pesantren. Kamu yang ngomong itu. Dani. Padani. Mulai melempar. Begini Padani. Makanya otak jangan didudukin Dani, otak jangan didudukin. Padani kan begini, ya, Padani kan bukan orang Arab. Sebentar Padani. Padani kan bukan orang Arab. Padani kan juga diuntungkan dengan terjemahan. Kalau Padani tidak baca terjemahan, emang Padani ngerti apa itu tulisan cacing-cacing begitu? Kan nggak ngerti, tapi ketika belajar dan ada terjemahannya, Pak Dani kan diuntungkan dan kemudian paham, mengerti. Kalau nggak ada itu Pak Dani, ya kan Pak Dani juga nggak paham. Hanya melafalkan dan hafal, tapi tidak paham. Persoalannya, di dalam kekristenan, kita tidak ada disuruh menghafal.
tetapi kita disuruh mengerti dan menghidupi. Maka bagaimana caranya supaya bisa dihidupi oleh semua orang harus paham dulu gitu loh. Itu maknanya Pak Dani, bukan sekedar asli, tapi nggak hafal ngapain. Coba yang di live chat, kalau Dani on ketik 1, kalau Dani pinter ketik 2. Kan saya udah bilang seperti survei terus di bahasa Batak mana ya, ada kata-kata kebiasaan makanya kadang-kadang saya malas itu nggak apa namanya nggak elegan ngapain kamu malas masuk ke sini terus Dani. Aduh. Oke, terima kasih semuanya kawan-kawan. Saya lebih salam. Ya udah. Ya lebih bagus lah karena memang nggak punya ilmu apa-apa. Assalamualaikum. Maakum. Ya rebi leba itu. Kalau di daerah saya sebutannya. Jadi kalau di Mesir begitu. Sama ini klaimnya ini sama itu sama Pak, si Pak Lidara tahu enggak itu artinya apa? Pak Lidara. Tak tahu. Hah? Tahu. Jarang ada orang tahu bahasa kampung saya. Zolma begu. Lu jangan ngomong bahasa Batak, Pak Marban. Saya nggak paham. Makanya. Itu tadi bukan kan bahasa Batak itu. ST. Itu bahasa Aramaik. Iya. Kepriben ST, kepriben ST. Artinya kan kepriben. Bahasa itu kan tahu itu yang cari selalu berbeda-beda. Katanya kamu dibilang Islam abal-abal kamu dibilang sama Dani. Ya, Islam abal-abal. Juga. Aku juga bilang tadi Dani abal-abal apa Islam betulan sama saja. Gak ada bedanya. Bener. Selamat malam kawan-kawan. Selamat malam Adia. Aku mau nanya sesuatu ya. Keluar bemo datang bajai. Keluar bemo datang bajai. Halo, halo. Madia, kalau ngomong yang jangan ngalor ngidul lah. ST udah cocok di posisinya, masa nanyanya sama Islam mulu atau ST sekarang ini sudah berpihak kepada kita ini? Iya, ST boleh nanya. Tanya sama Madia gitu, kayaknya serba tahu masalahnya. Nah, benar-benar. Pak Bombom, kita keluar dulu biar ST sama Madia. Jangan, dengarkan aja. Oh, dengarkan. Oh, monggo, silakan. Jangan ada yang menyela ya, jangan ada yang menyela. Aku mau tanya Bang Madia, boleh Bang Madia? Boleh, tanya sama Madia boleh. Ya, aku mau nanya ini tadi. Sebentar, Bang ST. Bang ST ini dari Islam kan? Islam. Nah, Bang Madia kan mungkin belum kenal atau Pak Dani tadi. Mungkin silakan Bang ST bersyahadat dulu supaya dikira posisinya enggak nyambung. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedap. Oke, lanjut. Ya, tanya ya Bang Madia ya. Iya, boleh. Pak Jack ini wasitnya tuh di tengah-tengah. Iya. Nih. Bunyi ayat kursi, tapi jangan bismillah atau audzubillahi minasyaitonirrajim, jangan alif lam mim sampai humul muflihun, langsung yang Allahu la ilaha. Kamu bisa dengan dia bunyi ayat kursi yang mau ditanya apanya, silakan. Ya bunyinya gimana ayat kursi? Enggak, yang ditanya apanya, bacaannya atau apanya? Bacaannya kamu baca yang mana? Yang mana dibaca? Ya, yang mana dibaca? Gimana, kok, kursi? Bunyinya dari Allahu la ilaha illa. Ya Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'udhu sinatu wa la naum la. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Yasfa inda hu li yabni la mu ma bainati wa ma khalfum la yaitu bi sam'i ilmi la bi syahsi qul la ma'tur dawla yadu. Jangan terlalu cepat bacanya. Hilang. Sinyalnya jatuh. Sinyalnya lari. Iya, itu sinyalnya kalah itu. Padahal tadi
dalam hati saya, waduh, udah bagus nih sinyalnya ST nih. Udah itu begitu jin marah saya. Itu, kalau bacanya seperti itu. Makanya hilang sinyal ST itu, jin marah. Jin yang baik oh, marah itu. Oh, jinnya marah. Jinnya marah memang, itu, bacanya seperti gitu, itu, baca ayat kursi. Malam. Itu kan pengusir setan itu, ayat itu. Bahaya Ali itu. Darah, Ali darah, Ali darah. Ali darah. Ali darah. Ya, ya, ya. Ya, saya mau ngomong dikit, Ali darah. Kalau mereka nggak pakai standar ganda, berarti mereka juga nggak boleh pakai kata-kata absensi, akademi, balada, bangkrut, coklat, dansa, dasi, lemari, dinas, lemari, egois, eselon, kemeja, sepatu, faktur, fungsi, gang, gratis, halte, hampir, ide impas jabore, itu semua bahasa Belanda. Sama, iya, Pak. Betul. Pak penggugat, saya tambah lagi, kemeja, lemari, sepatu, itu bahasa Portugis. Saya tambah lagi Pak Lidara, bakpao, bakso, apalagi bakwan, ya kan? Tempe, babi itu semuanya. Iya, iya, lagi, betul. Masalahnya apa ini kawan-kawan? Tambah permasalahannya lagi, apa? Lakbar. Coba dijelasin dulu permasalahannya gas, apa? Akun, kantor, maklar, nanas, necis, oli, om, bakmi, sousis, petarseli, kerak, rajia, sablon itu Pak. Boarding school. Taksir. Kalak. Madia ini lagi anu, lagi lomba banyak-banyakan kata. Berarti permasalahannya kenapa Indonesia apa, habis bahasanya? Madia, Madia, saya mau boleh tanya, pakai Madia. Itu bahasa dari Belanda. Enggak permasalahannya kenapa ngomong gitu. Iya, permasalahannya begini, tadi saya tanya Pak Dani, Allah itu hidup apa tidak? Allah itu hidup apa enggak? Allah di dalam Islam itu udah, maha hidup. Udah, ngomong sama itu sama dia mah itu. Allah itu dalam ilmu tauhid maha hidup, al-hayat. Oke, al-hayat. Kehidupannya dari mana itu? Kehidupannya Allah itu dari mana? Maha hidup, kehidupannya ini gambaran bahwa Allah itu tidak pernah mati. Kayak seperti itu di dalam Quran. Kalau hidup berarti punya roh dong ya. Kalau hidup punya roh itu siapa yang bilang teori seperti apa kok bisa dengan menjelaskan dengan hidup harus punya roh. Jadi hidupnya dimana apa? Hidup dengan punya roh coba mau dengar dalilnya di mana. Hidupnya pakai apa? Coba ada enggak coba dulu sebelum enggak hidup sebelum, maha karena, hidup maha ada, hidupnya ada. Maha hidupnya pakai apa dia bisa hidup? Hidupin pakai korek Pak. Dari apa? Nah, sebelum kita lanjut ke situ, yang saya tanya Madia, yang saya tanya di Al-Qur'an kan ada nama katanya maha hidup, benar enggak? Maha hidup benar enggak? Benar. Benar. Jadi dalam Al-Qur'an itu sifat maha sifat hidup. Iya, yang ke-10 maha hidupnya hidup dari apa dia? Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, Qur'an surah Al-Baqarah ayat 255. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal. Hidupnya kehidupannya dari mana Madia? Kehidupannya apa yang dia pergunakan untuk hidup? Di dalam Islam kita tidak boleh menjelaskan mengenai informasi tentang zat Tuhan. Ya, itu tidak bisa karena tidak ada informasi seperti zatnya. Kita untuk mengenal Tuhan lihat dari informasinya. Pertanyaannya ya. Madia, maha hidupnya pakai apa hidupnya? Hidupnya itu dari apa? Nah, kalau Anda bertanya zat, tidak ada informasi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan zatnya karena zat ini itu maha dalam Islam itu maha segalanya, enggak bisa dijelaskan dengan kekeran, apa-apa dunia. Kekerannya Madia kalau yang hidup itu pakai apa? Hidup tuh pakai apa? Kamu hidup pakai apa Madia? Kekerannya. Nah, inilah keistimewaannya ajaran Tuhan dalam Islam tidak bisa digambarkan hidup ini dalam posisi ada ruh, ada jasad. Nah, seperti itu kawan. Karena ini sang pencipta.
Kalau oh, digambarkan begitu. Ada ruang, ada jasad, maka terbatas ruang lingkupnya. Oh, ini menunjukkan okay. Tuhan. Oke, okay. Jadi kekerannya dia, zat Allah itu hidupnya dari mana tuh zatnya tuh? Hidupnya jadi zat Allah itu maha tidak terbatas. Kemampuannya okay. Meliputi segalanya. Zatnya zat apa tuh? Boleh tahu nggak Madia? Madia kekerannya Madia, zatnya zat apa itu Allah itu? Anda bertanya jahat itu dalam Islam spirit, itu tidak terbatas kemahakuasaannya jahat tidak terbatas ya iya zat apa sebut dong zat apa gitu kok tidak terbatas ini semua namanya Allah itu tidak terbatas zat apa zat tidak apa? Bentar, Pak. Tadi apapun yang ada di dunia sebentar Bang Wandia tadi Bang ST bilang spirit itu roh spirit gimana itu tuh kira-kira apa? Katanya zat kimia zat itu zat spirit spirit itu apa tuh Madia spirit maksudnya Bang Esti apa sprite kah atau Tuhan dalam Islam ya ini keistimewaannya Tuhan dalam Islam itu tidak bisa digambarkan mengenai identitas oh. Wujud oh, gitu. Atau identitas zat-zat Tuhan itu nggak bisa oh, karena gitu. Kalau itu digambarkan okay. Dengan di dunia ini berarti Tuhan lemah menunjukkan iya, kelemahan Madia, Tuhan nggak mau Madia, seperti itu Tuhan. Katanya ya. Katanya kamu apalagi Tuhan bisa mati bisa hidup jadi mayat iya, 3 hari Madia bisa, Tuhan, Madia, Madia katanya otak kamu sarjana hukum bener nggak Tuhan sebentar dulu nggak aku kamu sarjana Tuhan, hukum nggak usah jelaskan Tuhan, kamu Tuhan. Kamu sarjana hukum bukan Madia ya itu personel Madia ya enggak saya mau tanya kamu sarjana hukum bukan Madia sarjana hukum kamu kalau diberbicara pakai bukti apa enggak saya bicara hukum, berarti umurnya sudah 47 ya iya makanya Madia kan kamu bilang kita sama-sama sarjana hukum Madia nanti kita satu saat akan ketemu nanti di pengadilan. Kalau kamu pakai otak kamu sarjana hukum, kamu pakai bukti apa enggak? Sebentar Pak Bambang. Ambil kunci apa? Coba Madia, coba kamu jelaskan. Ini pakai logika kan Madia? Kekeran Madia, kekeran kamu kan sarjana hukum, kekeran kamu. Kekeran otak kamu di sarjana hukum itu kekerannya pakai bukti apa enggak? Kalau urusan dunia, apalagi masalah hukum, itu penguatan dalil-dalil harus pakai bukti, harus pada saksi dan okay. Alat bukti, semua okay. Ya. Oke. Di dunia. Urusan dunia. Urusan kamu hidup di dunia apa hidup di awang-awang, Madia? Karena ini berbicara tentang Tuhan yang sesuatu yang tidak terbatas, otomatis kita ikut Tuhan dulu informasinya. Kamu berbicara hukum yang terbatas atau tidak terbatas? Kalau hukum terbatas, apalagi lingkungannya terbatas. Cuma di Indonesia saja. Jadi kalau kamu menangani satu pembunuhan, kamu udah tahu pembunuhnya siapa? Aku nanya Pak Livera. Mumpung aktif Pak Livera. Sebentar, nanti itu dong. Sebentar ST. Ya. Identitas Tuhan. Kita bicara ya, otak Nadia. Kita bicara logika. Katanya kamu kan berbicara, itulah keistimewaannya Islam. Ya, pakai ilmu pengetahuan. Pakai logika, benar nggak Madia? Karena tadi kita bahas tentang Tuhan, kita ikuti informasi di dalam kitab suci, bukan asumsi atau perlu bukti nggak? Perlu itu. Bukti nggak? Kalau punya logika, perlu bukti nggak? Saya ulang, bila kita berbicara tentang kalau pakai logika, kalau pakai logika itu pakai otak enggak Madia? Pakai bukti enggak kalau pakai logika? Karena ini berkenaan dengan identitas Tuhan yang tidak terbatas. Saya enggak bicara Tuhan, saya bicara logika pakai bukti enggak. Bicara tentang Tuhan. Oke, tentang Tuhan kamu di cancel dulu, sudah di cancel tentang Madia. Oke. Bicara oke Madia. Kalau kita berbicara Tuhan, enggak belum. Bicara Tuhan pakai logika apa enggak Madia? Bicara Tuhan, kita harus dapat informasi dari ayat-ayat di dalam kitab. Pakai logika apa enggak? Pakai logika apa enggak? Pakai logika apa enggak bicara Tuhan? Tapi logika sumber utamanya daripada kitab suci. Oke, kalau kamu pakai logika harus ada bukti enggak? Kalau pakai logika harus ada bukti enggak? Logika bersumber pada kitab suci. Pakai bukti enggak? Logika pakai bukti enggak?
logika pakai buku ini kayaknya bicara tentang identitas Tuhan. Ini SH-nya kita tidak bisa dilogikan lagi karena ini berbicara tentang kemahakuasaan yang tidak terbatas, ya seperti itu kawan. Oke, jadi Irwan, yang maha hidup, Irwan sarjana hukum kan? Iya, hidupnya dari mana? Kalau namanya hidup tuh pakai apa? Kamu hidup pakai apa? Kamu hidupkan sesuatu, ada sesuatu yang bisa menghidupkan. Allah itu hidup pakai apa? Maha hidupnya. Oke. Jadi kalau untuk makhluk ciptaan Sang Pencipta, itu kan diinformasikan dari kitab suci bahwa Allah Subhanahu wa taala untuk manusia yang hidup itu dikasihnya ruh yang bertemu dengan tubuh. Makanya jadilah hidup manusia itu. Nah, begitu, tetapi ingat, yang menciptakan ruh itu tidak mungkin dia, di dalam informasi ayat itu sendiri, dia tidak bisa diserupakan dengan apapun juga. Islam berkata seperti itu. Berarti ruh itu bukan hal yang esensi untuk penciptaan Tuhan itu bisa hidup. Tuhan itu bisa hidup, bukan seperti itu. Nah, ini gambaran dalam Islam seperti itu, Pak Lidara. Oh, gitu ya. Jadi kehidupannya nggak tahu ya dia hidup dari mana sama dia ya. Kehidupan yang jelas Tuhan memberikan informasi dia maha hidup, tetapi maha hidupnya itu sudah diinformasikan di ayat Al-Quran, dia tidak bisa diserupakan dengan apapun, masalah zatnya ataupun identitasnya. Itu informasi di dalam Al-Quran. Zat itu bisa hidup berarti? Dalilnya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Zat bisa hidup berarti ya Nadia? Al-Hayat ya seperti itu. Iya bisa hidup berarti. Jadi segala sesuatu Islam itu ada dalilnya, ada dasarnya, ya, sifat-sifat zat, identitas ya, Tuhan. Zat bisa hidup berarti ya. Zat bisa hidup ya. Berarti kalau kamu diisi zat, kamu juga bisa hidup ya, Madya. Apa itu bang? Kamu kalau diisi zat, kamu bisa hidup ya. Makanya dalam hal ini zat menurut pandangan tauhid dalam Islam tidak bisa diinformasikan, digambarkan dengan benda apapun di dunia ini tentang zat itu. Beda zat pemahaman dari zat-zat dalam ilmu-ilmu keduniaan, apalagi ilmu fisika, biologi, dan lain-lain. Oh, tidak gitu. Seperti itu. Berarti zatnya Allah itu bukan zat kimia, fisika, dan biologi ya? Bukan. Artinya bukan yang dipahami di dunia ini. Power. Zat benda cair, padat. Oh, bukan power, seperti power. Itu. Tuh kata power, ST power pakai itu. Pakai D. Oke, Madya. Oke, Madya. Kalau begitu, zat bisa menciptakan roh nggak, Madya? Zat itu menggambarkan identitas Tuhan yang tidak terbatas. Jadi bisa, karena dia sudah diinformasikan tidak terbatas, di Al-Quran digambarkan di Allah lah yang menciptakan roh itu. Iya, kekerannya Madya, zat bisa menciptakan roh nggak, kekerannya Madya? Karena Allah sudah memberikan informasi bahwa zat itu. Informasinya di mana? Di dalam surah Maryam, di dalam surah Maryam yang penciptaan Isa itu kan ditiupkan roh itu ciptaan, bukan informasi daripada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan dari Allah tetapi dari ciptaan Allah. Jadilah Isa gitu loh, seperti itu. Kalau kalimatnya ciptaan bukan? Kalimatnya itu firmannya, dalam firmannya. Kalimatnya itu firman, berkata firman itu perkataan, kawan. Iya, ciptaan bukan. Perkataan ciptaan bukan. Perkataan itu firman Tuhan, itu bagian dari di identitas Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan atau bukan? Bukan. Firman bukan ciptaan. Oh, berarti keluar dari diri Allah ya? Itu keluar dalam diri Allah itu sendiri, bukan ciptaan. Oke. Okay. Oh, berarti kalau keluar dari diri Allah itu diri Allah sendiri atau bukan? Karena perkataan, maka keluar perkataan Tuhan, tetapi setelah keluar itu tidak langsung keluar itu jadi Tuhan sendiri perkataan itu, tetapi kembali ke Tuhan, tetapi hasil perkataan itu jadilah apa yang diinginkan. Perkataan Madya, perkataan Allah itu bagian dari Allah sendiri, dari diri Allah atau bukan? Perkataan itu bagian dari Allah, sifat-sifat Allah ya, yang maha segalanya bagian. Itu salah satunya mutakalliman. Jadi bagian dari diri Allah ya. Perkataan Allah. Nanti sampai
suara ini. Nanti sama kita suara lagi, Pak Litera. Iya, jadi berarti kalimat Allah adalah bagian diri Allah sendiri. Kalau bagian diri Allah sendiri itu Allah sendiri atau bukan? Bagian dari Allah itu Allah sendiri. Ya, itu melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, hasilnya, hasilnya apa yang diinginkan Allah diciptakan itu jadilah. Contohnya ingin menciptakan langit dan bumi, matahari, manusia. Kalau Isa itu dari kalimat Allah atau bukan? Nabi Isa dari perkataan Allah. Hasilnya jadilah, lahirlah Isa itu gitu loh. Hasilnya Kapan perkataan bisa menghasilkan? Pada saat terpenuhi, pada saat terjadi, maka hasilnya itu. Misalkan Allah perkataan ingin menjadikan Isa. Apa yang terjadi? Perkataan apa yang bisa terjadi? Contoh dalilnya mana? Contohnya gini, dalam surah An-Nisa ayat 16. Tunjukin. Dia berkata berarti perkataan itu langsung jadi ya. Tunjukin coba. Mutakaliman namanya. Allah berfirman. Misalkan ini saya kasih contoh. Allah ingin menciptakan langit dan bumi. Ya. Begitu Allah berkata-kata, maka terjadilah mungkin payahnya itu langit dan bumi dalam proses 6 hari. Tunjukin. Ya, prosesnya itu 6 hari. Iya, tunjukin. Nah. Coba tunjukin di surah apa? Penciptaan langit dan bumi. Nah. Iya. Kun fayakun itu. Seperti itu gambarnya kawan. Iya, nanti dimana? Kawan-kawan bisa lihat di surah mana? Di surah mana? Di surah mana? Di surah mana? Di surah apa? Banyak ayatnya kawan, banyak ayatnya. Enggak, jangan banyak, satu aja surah apa? Quran surah Al-Araf ayat 54. Nanti bisa dilihat itu. Sebentar. Kalau enggak salah Al-Araf. Ya, Al-Araf ayat 54. Jangan kalau pakai enggak salah. Madia, kalau kamu di pengadilan kalau enggak salah kamu dikemplang pakai itu palu. Iya, nah itu Madia hafalnya itu. Quran enggak salah Al-Araf ayat 54. Kalau di pengadilan Madia, kamu udah diketok sama hakim pakai palu kepalamu Madia, jangan enggak salah, nanti, harus pasti. Nanti dilihat aja bahwa sesungguhnya Tuhan itu menciptakan langit dan bumi. Iya, Al-Araf. Iya, kun fayakunnya ya. Kun fayakunnya di mana? Al-Araf ya. Al-Araf berapa? Al-Araf ayat 54. Ayat 54. Aduh, sebentar. Bikin pusing banget nih si Madia nih. Izin dulu ya. Iya, Al-Araf belum ya. Bukanya. Iya, udah ditanya, belum ditanya, udah lari dia. Al-Araf tuh surah berapa ya, Madia? Al-Araf ayat 54. Enggak hafal aku nomornya, urutannya udah. Coba nanti dicek ya. Aku enggak hafal tuh Al-Araf aja aku hafalnya namanya. Al-Araf ya. Al-Araf itu surah ke sebentar, kita mau buktiin nih, Madia ya. Sorry ya teman-teman, kita biar tahu nih Madia. Madia ini sama enggak sama si Dani ini? Kekerannya pas enggak ya kan Pak? Kekerannya sama otaknya didudukin apa enggak itu maksudnya, saya mau tahu. Ya, apa bedanya cabai sama cabai, Pak? Hah? Cabai sama cabai beda enggak? Al-Araf berapa ya? Surah berapa ya Al-Araf? Kok enggak ada ya? 7. Surat 7 ayat berapa? Oh ya. Surat 7 ayat berapa, Madia? 159. Madia. Ayat berapa, Madia? Madia. Hilang. Oh, kabur. Kekerannya nggak tepat berarti. Kekerannya hilang. Semuanya hilang. Lari, Pak. Sendiri. Iya, Pak. Pimpin dua nanti ya. Iya, Pak. Nah, kita sambut ST dulu. ST ini aneh. Ini mau dibaptis kah ini ST ini? Ini jaringannya hancur. Iya, karena kamu penipu jadi. Kamu nih mau ikut PS. Penipu gimana? Kamu mau ikut Yesus atau gimana nih? Bahaya kamu loh. Iya, nanti sudah ikut ini. Sudah ikut. Mau. Ikut bagaimana? Kalau ikut itu harus dibaptis loh. Dibaptis dulu. Iya kan kemarin. Ada kisah apa sih? Belajar apa maksudnya? Iya, mengenalkan Yesus. Kata kisah sih.
Kamu harus belajar Alkitab. Mau dibaptis nggak kamu? Aduh, hujan lagi. Iya, mau dibaptis nggak? Mau dibaptis nggak? Apa? Iya, mau dibaptis nggak? Kamu belum telepon ke studio. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ayo, ST. Pak Bom-Bom, katanya Mirwan Arif di live chat katanya, Bom, turunin aja mah dia bikin malu umat Islam katanya. Ayo ST, kita karungin Bom-Bom ST. Kita karungin Bom-Bom berdua ST. Aku mau bertanya sama Pak Tito. Bemo keluar bajai masuk. Bemo keluar bajai masuk. Ayo, ayo ST, kita karungin Bom-Bom. Ku mau cinta Yesus selamanya. Udah gak ada petir apa geledek Dit di rumah. Ku mau cinta Yesus, Yesus selamanya. ST nyanyi ST. Oh Yesus itu gak nyanyi bertasbih. Yesus itu bertasbih. Ah sembarang saja kau. Ayo ST kita karungin Bom-Bom. Yesus gak karung apa? ST udah pindah aliran. Tapi Yesus gak pernah minta disalawatin. Masuk di dalam karung, gak cukup. Kamu yang cokok di masuk karung. Tiba babi ngepet dikasih masuk. Mana karung bisa masuk di saya? Gak bisa. ST, saya mau bicara sama ST sebentar ya. Saya jujur juga ST, saya juga pendalaman Islam saya juga tidak terlalu hebat-hebat amat Bang ST ya. Tapi begini. Wah, Bang ST, durasinya Bang ST itu. Abur. Sebentar dulu. Bentar dulu, giliran tamu ngomong lah. Nanti dulu nyanyinya. Jadi begini, Bang ST. Durasinya itu sekali-sekali. Kamu, Aditya, izin dulu dong ngomong sama yang punya room, lu mah. Nanti kamu. Jesus name be free. Selamat malam, Bom-Bom. Selamat malam. Kalau masuk tempat dia kan harus izin. Kalau masuk tempat dia harus izin. Kalau nggak di-kick dia. Ini enang nyelonong aja nih bajai emang tukang nyelonong aja, bajai emang tukang nyelonong. Iya, ke kiri gak ada sennya. Aku mau nanya sekali-kali. Bang ST, sebentar dulu. Jadi sekali-sekali dibagi waktunya. Masuk ke channel Bom-Bom 50%, masuk ke channel Muslim 50% gitu loh. Nanti kamu dimurtadkan loh nanti. Kita juga aku mau masuk channel kamu boleh. Hah? Kapan mau masuk? Mau masuk ke channel kamu boleh? Oh boleh, sangat terbuka sekali. Tidak ada kick-kick seperti channel Bom-Bom, gak ada. ST nyanyi yuk. Hevenu shalom alehem. ST. Hevenu shalom alehem. Hevenu shalom alehem. Shalom, shalom, shalom alechem. Efenu shalom alechem. Efenu shalom alechem. Efenu shalom alechem. Efenu shalom, shalom, shalom alechem. Aku nanya Bang ST. Bang ST, apa yang kau ingin tanyakan Bang ST? Silakan Bang ST, tanya ke saya Bang ST. Apa yang sama Marban? Duh, ya, tanya ke saya aja ST. Tanya ke Detia, orang Yahudi yang dikutuk jadi keras siapa? Namanya? Ah, begitu dong, Dani. Tanya ke saya ya. Tanya. ST, tanya ST. Orang Yahudi orang yang dikutuk jadi keras siapa? Siapa namanya? Oke, siap. Ya, itu aku sudah cari tuh berapa ribu kali enggak ketemu, enggak ada namanya. Makanya enggak usah. Oke. Oke, saya jawab begini Bang ST. Kalau jawaban saya di sini ya. Jadi begini apa? Bang ST, sabar dulu. Andai kata jawaban saya di sini kurang mempesona atau kurang memuaskan. Lain kali Bang ST itu bisa masuk tempat saya ya, nanti akan saya jelaskan detailnya. Siaran aku masuk. Oke. Iya.
Oke. Jadi begini, yang dimaksud orang Yahudi dikutuk jadi kerah dalam Islam itu ada dua pendapat, Bang Este. Ya. Pendapat yang pertama itu bermakna metafor ya. Yang dimaksud di situ dikutuk jadi kerah itu, ya. Kan begini, Bang Este, tidak semua Yahudi itu Shalom, Pak taat semua kepada ajaran Torah Musa ya. Ada juga ya, yang balelo kan, sama halnya dengan umat Islam. Salam semuanya. Salam, salam. Kurang taat kan seperti itu. Sabar. Biarin, biarin. Jadi yang dimaksud dengan yang dikutuk jadi kera di situ yakni orang-orang Yahudi yang meninggalkan ajaran Torah ya, terutama mereka yang tidak menguduskan hari Sabat ya. Jadi yang disorot di situ tuh bukan orangnya jadi kera tidak, tetapi sifat mereka itu seperti kera. Itu bahasa Al-Qur'an. Okay. Penipu. Nah, sudah. Jadi Oke, sudah. Ya, menurut Al-Quran hanya sifat kan, betul kan? Ya, betul. Oke, sifat. Saya setuju dengan Anda. Sudah saya setuju. Tapi kalau hukum Taurat, yang melanggar sabat bukan pakai sifatnya yang diganti, hukum mati. Apa? Apa lo? Ya, memang hukum Musa itu lebih keras daripada syariat Nabi Muhammad. Baru kenapa kau punya hukum kau lain? karena ini oke siap, enggak apa-apa saya jawab. Karena nah, memang di Al-Qur'an ya, ada di Al-Qur'an surat Al-An'am itu ya. Apa? Sebagai bentuk hukuman Allah kepada keingkaran Bani Israel di situ dijelaskan. Kau cari di, sekarang kau cari saja di Alkitab, tanya tuh Yitzhak. Di mana orang melanggar hukum Taurat? Sebentar. Kau panggil Yitzhak kemari. Di mana hukum Taurat bahwa hukumnya itu tidak hukum mati, harus hukum mati? Ya makanya keluaran ulangan bilangan empat itu empat harus hukum mati, gak boleh hukum-hukum bicara. Pak Bombong di Quran itu semua isinya metafora pak. Ya silakan Anda kalau Anda memaknai seperti itu ya untuk Anda, karena dalam Islam itu kita mencari ilmu atau belajar tentang sesuatu itu tidak merugikan siapapun. Saya mau lebih percaya sebentar Ula Ditya. Silakan, bro. Sekarang saya tanya kau, kau lebih percaya lidara punya mulut, bahwa saya punya rumah tangga, istri saya, anak saya. Kau lebih percaya lidara atau kau lebih percaya saya yang saya bicara kalau tentang rumah tangga saya? Saya tanya sama kau sekarang dulu. Kalau masalah dalam konteks percaya dan tidak percaya, kita lihat rekam jejak semasa kamu dia hidup. Kenapa dulu? Kenapa kalian dulu ini? Kenapa otak ini? Kenapa dulu begini ya? Kau lebih percaya lidara tentang rumah saya atau kau lebih percaya mulut saya keluar tentang rumah tangga saya? Ayo. Ya karena percaya. Sebentar dulu. Karena begini dulu Bombom. Karena dalam Aditya lebih itu, percaya tetangganya Pak Bombom. Aditya lebih percaya tetangganya. Daripada kau lebih istrinya. Percaya saya yang bicara tentang istri saya, anak saya, keponakan saya, saudara saya. Kau lebih percaya saya atau kau lebih percaya lidara? Begini, kalau masalah percaya dan tidak percaya, kita lihat rekam jejak selama dia hidup dulu. Putar gitu lagi. Nah, kalau dia selama hidup. Ini yang saya pribadi loh. Sampai ini kok orang ngerti. Mus. Sarjana hukum juga kayaknya nih. Hukum rimba sama hukum pancung. Sama hukum pancung. Terbuat dari tanah sengketa. Kalau lebih percaya urusan rumah tangga saya yang saya sampaikan, Aditya saya punya istri namanya ini kelahiran tahun ini. Anak saya ini cowok satu perempuan satu kelahiran tahun ini tanggalnya. Orang tua saya ini dari suku ini. Kau lebih percaya lidara daripada saya? Innalillah. Bukan Mbak dia ini sarjana hukum. Sebentar dulu. Saya lagi masak air ini, lagi bikin kopi dulu. Lala lanjut dulu ya. Alasannya ada. kerbau ungu ekornya Pak. Kerbau ungu ekornya ini. Bentar. Lagi mendidih. Kenapa ya? Ikut lo. Sampai dengar aku lo. Iya. Saya dari kecil, Pak. Selama saya masuk di dalam dunia YouTube, saya baru dapat orang paling bebal.
Bukan BPA lain. Selama saya sekolah pendidikan sampai saya punya otak, baru selama saya di YouTube saya baru tahu dunia luar itu. Oh, iya. Saya bisa dapat baru, orang di luar Papua Barat ini begini. Baru kita, tahu kan? Barat, kita tertawa. Ya, saya baru tahu, Pak. Iya, saya betul, baru tahu. Saya juga, Pak. Iya. Saya selama sekolah pendidikan sampai saya tidak pernah saya ketemu orang yang begini. Baru pertama saya ketemu. Saya kasih contoh maka tentang pribadi rumah saya aja. Oh, lebih dia percaya Lidara daripada tentang saya. Ayo Lidara, saya nikah tahun berapa? Lidara tahu nggak? Tahu, tahun gelap. Enggak tahu gelap. Dia lebih percaya Lidara loh. Aneh. Sama hukum Taurat. Dia lebih percaya itu yang tidak tahu orang yang menulis tentang hukum Taurat daripada orang yang Yitzhak, menulis Taurat. Yitzhak odong-odong dipercaya, Pak, mereka. Yang lebih parah. Saya ini Pak, kalau Pak, saya orang banyak duit, saya tantang mereka semua. Tapi kemarin Bapak Stanley dari Amerika Serikat ya, sudah siap itu tanggung Farhan. Farhan atau siapa? Tiketnya. Aditya nanti ada orang anak Kristen yang bantu kau ya, kita berangkat ke Israel. Kamu semua berani ya? Madia, Aditya, Farhan, Juma, ke sana. Tapi dengan catatan kita kasih berangkat, yang penting sampai depan tembok ratapan berteriak, Abraham dibakar, bukan Israel itu jadi terang. Langsung jadi sosis babi, Pak. Pak Bombom, Pak Bombom. Aduh. Yang lebih parah tadi siang, Pak Bombom. Dia bilang Alkitab sama Al-Quran, ya dia perumpamaan seperti Super Semar, yang dimana sejarahnya banyak dimengkokkan gitu. Bapak Lidara itu. Yang lebih murni dia orang ketimbang Alkitab. Alkitab dibengkokkan tapi dia orang yang ngelurusin. Masuk ini Pak Lidara, masuk pengerikan. Bang. Iya. Langsung gak iya, pulang-pulang. Iya. Gak pulang-pulang, jadi pengerikan. Jadi ini jadi sosis babi, Pak. Kita mau pulang jadi sosis. Sosis onta. Dibakar jadi babi gitu di depan tembok ratapan ya. Iya. Kan tembok ratapan itu kan kita maju. Maju kan tidak bisa balik belakang, enggak boleh. Kita maju langsung kita mundur. Enggak boleh. Mundur. Mesti mundur. Iya, harus mundur. Nah, coba kau mundur, nanti saya tentang Aditya sama dia, dong mundur, baru, abis tarung lagi baru balik belakang begini, ya kan? Gak boleh mundur, balik langsung sama dia, mereka balik, coba, kita tantang ya. Mereka balik, baru teriak, Abraham dibakar, Israel ikut. Gak pulang. Langsung jadi sate, Pak, sate. Gak pulang. Percaya deh, gak pulang. Kan Pak Lidara, kan di tembok ratapan itu kan punya tembok begini kan, ya kan? Iya, bulu kertas ya, iya. Kan kita taruh bulu kertas doa kan? Iya, betul. Kita kasih maju, langsung mundur. Nanti suruh mereka jangan mundur. Yitzhak dan Valen. Bahwa baru suruh mereka balik belakang, baru menghadap. Itu nggak sampai, pantat senjata. Pak Bombom, saya mau nanya, Pak Bombom. Masalah tadi itu. Masalah tembok ratapan itu kan sekarang ini kita sebagai orang Kristen yang mempercayai Yesus sebagai juru selamat, apa perlu melakukan hal seperti itu, masukin bunderin kertas doa? Enggak, itu cuma kita ini aja ya. Itu enggak, karena kita jalan-jalan ke sana kan, kita mau tahu. Jalan-jalan berziarah ya. Makanya saya menanya gitu, karena saya tahu, saya kan gini, mereka mengadakan tembok ratapan itu kan karena tidak percaya Yesus mati di salib, sehingga menunggu juru selamatnya. Kau bertanya hal yang tidak baik saja, kayak macam ini saja. Bertanya. Enggak boleh itu ya. Cuma ini aja, kita cuma datang ke situ cuma lihat aja. Berarti memang bukan, kita jangan ngikutin tradisi dia sebenarnya. Iya enggak, ya, tapi ya, kita harus menghormati, kan datang sebagai turis. Kalau itu wajar, Pak. Jadi harus menyesuaikan, kira-kira begitu. Oke, saya salam-salam dulu ya. Selamat malam, California. Ah, ini dari California. Selamat pagi, California. Di sana pagi ya. California. Halo, selamat malam di Indonesia. Selamat pagi di California. Horas. Horas dari siapa? Horas.
Keras number. Delay-nya parah itu. YouTube-nya dimatikan dulu, Bu. Ya, YouTube-nya dimatikan dulu, Bu. YouTube-nya dimatikan. Bu. YouTube-nya dimatikan. Salam. Salam. Pak Bambang. Salam YouTube. Ya. Salam, salam. Untuk semua. YouTube-nya sudah dimatikan. Udah. Oke. Sudah. Bagaimana, Bu? Pak Bambang. Ya. Pak Bambang. Kedengaran enggak? Ya, ya. Dengar, Bu. Tarbege. Okay. Tarbege. Dokter WG Pak Bom Bumi. Hai, keluar lagi. Tanya tuh sih. Lagian ngomongnya Tarbeg. Ah, gimana sih? Gara-gara Pak Marban ini. Tarbeg artinya apa ini, tuh Pak Marban? Dengar. Tentu Pak ST. Ya. Yeah. Apa yang kamu tanyakan? Kenapa kamu nggak mau dibaptis? Ya sudah, kapan terserah. Mau nanya sama Marban. Nah. Sabar. ST. Hey, kau ambil yeah. nomor HP kau tinggal di mana? Nanti saya suruh hamba Tuhan hubungi kau. Ambil hubungi aku dulu. Tapi ini kan aku masih di perantauan, Pak Bumbum, lain di kampung. Iya, kau nanti di perantauan mana terserah. Kau di perantauan mana terserah. Kau di bawah kolong ujung dunia, di bawah bulan juga, di atas bulan juga. Silakan. Ayo. Ambil nomor HP Pak Bombom. Ayo. Aku lawan di kampungku ini. Jadi aku enggak bisa menentukan kapan maksudnya loh. Emang harus di kampung. Iyalah. Kan nanti aku istikharah. Istikharah dulu. Ya udah, mau tanya apa coba? Ya, siap ya Pak Marban ya. Hati-hati Pak Marban, pertanyaannya bikin apakah Allah bisa menjadikan seseorang menjadi Allah? Enggak bisa. Anda salah. Salahnya di mana? Musa itu menjadi Allahnya Harun dan Fir'aun. Enggak. Enggak gimana? Coba buka ayatnya. Enggak. Enggak percaya. Mana ayatnya yang mana? Ayatnya yang mana? Enggak ada itu. Ada. Seolah-olah kau menjadi Allahnya Harun. Bukan Allahnya Harun. Ya, jadi Allah dan Nabi, Harun jadi nabinya. Iya, intinya kan dia Allah. Karena Allah kan adalah sebuah enggak apa ada. jangan kamu takdir ST. Jangan kamu biasakan menafsir-nafsir yang tidak ada ya. Loh, itu enggak loh. Ada sih, memang enggak ada. Nanti ada. Kok pasti nanti? Aku tahu enggak ada. Jangan kamu bikin yang aneh-aneh kalau sama ST, saya ST panas. Kau sudah ambil nomor studio enggak? Ada, udah di screenshot. Ya, kenapa kamu enggak telepon ke studio? Belum, karena HP-nya kan masih dipakai, belum bisa. Coba. Keluaran 7 ayat 1. Iya, coba. Baca. Baca lagi. Ya, antum yang baca lah. Mana? Aku memangkat engkau sebagai Allah. Bagi ada. Ya ada, itu maksudnya dijadikan. Ya ini kan artinya bisa. Masa enggak bisa? Aduh. Itu maksudnya bukan jadi Tuhan, bukan jadi Allah. Itu maksudnya. Jadi itu jadi pemimpinnya. Dengar ST. Maksud
Maksudnya di situ bahwa kata-kata itu bukan berarti jadi Allah yang kita sembah. Iya, kan tapi itu. Kan intinya Allah bisa menjadikan Allah kepada manusia. Aku tanyanya kan itu. Bukan, Pak ST, itu jangan dilepaskan dari konteks pada saat itu. Aduh, ST, nah, ST. Aku telah menjadikan seperti Allah bagi Harun. Nah, kan di sini sesungguhnya engkau telah kujadikan seperti Allah bagi Fir'aun. Terus, sampai Periukob, oke. Nah, terus? Iya. Aku, iya, dia ya, terus. Ya, ya udah baca kan? Terus. Engkau harus mematuhi segala keperintahan kepadamu dan Harun abangmu harus berbicara kepada Fir'aun supaya diberkatinya orang Israel pergi dari negerinya. Terus. Baca baik-baik, baca baik-baik itu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Lalu ayat 4, bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku untukku orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan lihat ya, tadi ayat 5 ayat 5 pertanyaannya ini. Dan orang pertanyaannya ya, bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacukan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah Mesir, tengah-tengah mereka. Pertanyaannya, ST kan bilang Tuhan sengaja ngangkat Musa jadi alanya Firaun sama Harun. Bukan yeah. Itu pertanyaannya. Bukan itu pertanyaannya. Bukan, ya, bukan, betul, bukan. Kalau itu pertanyaannya, pasti saya jawab iya. Tapi pertanyaannya, bisakah Allah membuat Allah kepada membuat Allah? Iya, iya, iya. Iya. Jadi iya, kalau untuk nggak bisa, tapi kalau untuk menjadi jadi perantara, yang di sini yang dimaksud perantara, itu wakil bukan yang dimaksud di sini itu Allah, karena sini itu tidak mengenal Tuhan yang semestinya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi ini. Firaun tidak mengenal. Yang Firaun kenal itu Allah di sini, yaitu sebagai apa namanya berhala. Nah, makanya dikatakan di sini jadi Musa itu dikatakan jadi Allah untuk menyembah Musa sebenarnya, untuk patuh kepada Musa dengan perkataan Tuhan, itu maksudnya. Ya. Makanya saya bilang tadi Pak Marban, itu konteksnya adalah bangsa Israel kan tidak diberi, tidak dilepaskan. Nah, maka salah satu fungsi Allah di situ atau Tuhan Allah adalah menjatuhkan hukuman atau 10 tulah itu tadi kan nanti larinya ke situ. Ya. Nah, apakah itu kuasa dari Musa? Tentu tidak, ya kan? Nah, tapi melalui pemberitaan Musa kepada Firaun, nah dari situlah dia tahu bahwa Musa ini datang atas nama Allah dan Firaun nggak kenal siapa itu Allah, tapi melalui Musa lah, itu tadi maksudnya Pak. Karena di bawah-bawahnya itu kita baca ceritanya supaya engkau tahu siapa Elohim, Allah itu sendiri gitu. Jadi bukan Musanya yang diciptakan untuk berdampingan dengan Elohim, bukan begitu Pak ST. Artinya Allah itu hanya sebuah nama di situ, maksudnya kan predikat atau apa? Allah ya? Di situ berfungsi dalam konteks. Karena kan di sini dikatakan mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Nah, artinya ini memang sebuah apa ya, sedang ada dalam sebuah rancangan tentang keluarnya bangsa Israel. Hanya dalam konteks itu saja, begitu loh. Karena nanti akan membebaskan umat, akan menghukum Firaun dan Mesir. Nah, itu. Jadi konteksnya di sini bahwa
Tuhan memberikan kuasa kepada Musa dan Firaun menganggap bahwa kuasa itu datang dari Firaun menganggap bahwa kuasa itu adalah kuasanya si Musa itu. Itu konteksnya, bukan menjadikan jadi Allah, bukan. Tapi ya begitu, karena Firaun ini tidak mengenal Allah yang sebenarnya. Gini, ST, itu maksudnya di bahasa aslinya itu Mose ya, Yahweh Yahweh El Mose Re'eh Netatika Elohim Leparoh. Jadi ya, itu dijadikan karena Fir'aun itu percaya kepada berhala, dia sembahannya kan itu ya, patung itu sembahannya, makanya itu ilahnya dia. Makanya YHWH di sini Wayomer Yahweh, ya, Wayomer YHWH menjadikan Mose itu Elohim, bukan YHWH, bukan jadi YHWH tapi jadi Elohim. Elohim itu adalah ilah, sembahan. Elohim itu sembahan. Makanya Allah itu YHWH itu Adonai menjadikan Mose sebagai sembahannya Farao, Firaun, supaya Firaun itu percaya. Karena apa? Ketika datang ke situ ya, Musa kan dengan tongkatnya menjadikan ular. Nah, Firaun kan enggak mau kalah, panggil tukang tenungnya. Ya, tukang sihirnya ciptakan ular juga, ternyata ularnya tukang sihir dimakan oleh ularnya Musa. Gitu. Jadi Musa itu ketika lihat begitu Firaun takut karena ternyata Musa lebih hebat daripada sembahannya dia, dari Tuhannya dia. Begitu konteksnya gitu loh. Ya, makanya si Harun juga dijadikan nabinya Musa. Iya, betul. Gitu. Jadi dalam konteksnya bukan dijadikan, karena di sini YHWH itu, Yahweh itu berfirman menjadikan Elohim, bukan menjadikan Yahweh, kecuali kalau dijadikan YHWH juga. Di sini dijadikan Elohim. Elohim itu ilah sembahan. Kalau YHWH itu adalah sang pencipta. Kalau Elohim itu sembahan. Jadi saya analogikan lagi, ST. Ya, paham ya, ST ya. Sebentar, paham ya, ST paham ya. ST. Jadi bukan dijadikan YHWH. ST. ST. Kalau ya, kamu bertanya ya, agak susah. Kau tanyanya begini, Marban, Pak Lidara. Kenapa Tuhan menyuruh Nabi Musa kasih keluar bangsa Israel dari Mesir, tapi Tuhan kasih Firaun keras kepala? Kenapa itu? Sudah mau kasih keluar tapi hatinya mengeras. Ayo, tanyanya begitu. Jadi bingung kan mereka. Harus tanya begitu. Ayo, tanya. Bilang kenapa Musa diutus sama Tuhan untuk kasih keluar itu bangsa Israel dari Mesir. Tapi Tuhan kok bilang Raja Firaun, kasih Raja Firaun hatinya hati mengeras, mengeraskan hatinya. Hati Firaun. Iya. Ayo, kamu bingung kan, ST kan? Kamu bingung kan? Ayo ST, kamu enggak, bingung kan? Aku udah baca itu loh, aku udah baca. Iya. Iya. Mirip itu, maksudnya mirip begitu. Tuhan suruh Musa keluarkan bangsa Israel. Seharusnya kan Tuhan harus bilang bangsa Israel jangan Mesir. Paling tidak kan Tuhan turut campur tangan. Minimal kan hati Firaun bilang, iyo sudah ya kan? Minimal kan Tuhan membuat Firaun. Iya sudah ya kan, tapi Tuhan justru bilang Firaun jangan, tidak boleh. Ayo, kamu bingung kan? Kenapa itu? Coba kalau kamu belum sudah baca, ayo kenapa? Baca. Ayo. Nanti Bapak-bapak bercerita sedikit aku. Ayo. Bukan begitu, tapi ya begitu. Jadi ST paham ya, ST paham ya. Jadi dijadikan Allah itu ilah.
dari Tuhan. Iya, iya, iya. Ya paham sih maksudnya, nggak mungkin kan, nggak mungkin ya Allah sesungguhnya ya. Itu aku tahu. Itu yang baru cuman, namanya ST makna alegoris itu artinya. Iya, iya. Aku tahu bukan sesungguhnya Tuhan, ya, kapan, hanya kapan nama kamu saja sih. Saya. Ayo, kapan hubungin Pak Bombom tuh? Mau dibaptis tuh kapan? Tuh Pak Bombom iya, tuh, tantang Pak Bombom. Kamu kan sekarang kan ada di perantauan. Kamu bikin Pak Bombom di mana aja pasti Pak Bombom nanti telepon teman-teman di sana. Ayo. Ayo. Ya nanti aku nelpon sama. Ayo, ayo. Oke, supaya kamu supaya tanggal 18 ini hari Minggu besok ini kamu dibaptis juga sama-sama dengan teman-teman lain ya. Kalau Yesus itu tanggal lahirnya sama loh dengan aku. Bila beda bulan aja. Wah. Oh, bagus itu. Berarti harus cepat dibaptis itu Pak Bombom. Beda bulan, tapi beda bulan. Ya, ya kamu bulan Februari. Apalagi ST, mau tanya. Pikirannya hilang, dia diambil jin tuh pikiranmu. ST. ST. Kalau kamu di sini, kamu tanya apa? Alkitab kan? Iya, tanya Alkitab. Oke. Okay. Nanti kalau kamu ke Aditya, nanti dia jelaskan kamu tentang Alkitab. Loh. Iya. Ya, tapi kan aku sudah punya pengetahuan sendiri. Pinter. ST. Nanti lihat aja kalau aku masuk. Rame pasti. Nanti kalau kamu ke Aditya, nanti Aditya ajar kamu Alkitab. Itu sama saja anak kecil, anak SD ngajar anak sarjana. Sekolah dasar ngajar sarjana belajar tentang Alkitab. Emang dia Kristen ngajar aku Alkitab? Dia itu kan Muslim. Tapi kenapa dia ajar Alkitab? Loh. Itu yang perlu kamu tanyakan. Ya salah, nggak bisa. Bisa, ya itulah kan? Yang bisa. Ayah. Itu yang terjadi karena dia otaknya begini. Jangan mau disesatkan, ST. Jangan jadi nanti kalau diajar-ajar. Kalau kamu ke sana, seharusnya tanya mengenai Al-Qur'an. Nanti lihat aja, nanti kalau kamu ke sana, nanti dia jelaskan Alkitab, malu kan? Kan bukan dia punya Alkitab, udah Pak. Iya. Nanti dia bilang kamu, nanti dia bilang kamu buka Matius 50 lagi, Matius 40, 50. Terus dua apa Filipi apa dua Filipi dua Filipi dua Filipi iya dua Filipi ya ST. Tapi kita lihat aja nanti ST, saya percaya ST lebih pintar dari Aditya, pasti Aditya digulung sama ST nih. Aduh iya ya. Apa kata Aditya, Aditya bikin itu, katanya bikin kopi, bikin kopi untuk berapa orang? Tanyakan aja sama Madya. Kata bahasa Arab itu sebelum ada Islam, sebelum ada. Nah, hilang lagi kan? Hilang lagi. Mana orang Amerika Serikat ini mana nih? Ibu tadi ibu California. Oh enggak ada. Aditya katanya bikin kopi untuk berapa orang tuh? Nggak masuk-masuk. Saya tuh dulu senang ya dengan Aditya. Cuma selama dia udah kurang ajar, bahas-bahas Alkitab, saya tuh bingung ya sama orang begitu ya. Dia sudah tahu pasarnya Pak Bombom. Dia tahu pasarnya di situ kuat. Jadi kalau dia coba bahas Al-Quran, dia bahas, dia ngaji, baru dia rekam, gak ada yang nonton. Tapi ketika dia mulai bahas Al-Quran, bahas Alkitab, dia tafsir, dia jelek-jelekan, dia hina, viewernya naik. Percayalah. Itu marketnya di situ. Coba ya. Coba ya kalau Aditya ada di Papua Barat ya. Ya,
baru deh jelekan-jelekan bicara Alkitab. Saya jamin itu Papua Barat ini kayak Israel kedua kan. Oh, Yerusalem. Saya kan ada tantang Farhan, Farhan, Zuma, saya tantang mereka. Kalian ketemu saya saja di sini, kita diskusi dua mata. Jangan di YouTube. Kayak di YouTube kan kayak tadi sang debater dengan Zuma itu kan tidak ada jalan ketemu. Cerewet-cerewet satu bicara baku hantam, kan kepala sakit. Coba kalau dialognya enak gitu ya, ada moderator, kan enak. Nah ini, bajai keluar, masuk bemo. Itu paling garah. Selamat malam. So, tadi terganggu jaringannya kawan. Jaringannya lemah. Iya, jaringannya lemah. Gimana? Selamat malam, ST. Selamat malam, ST. Iya malam, tapi aku juga jaringannya hancur, mati ya, jadi nggak bisa diteruskan tadi pertanyaannya, nanti aja lah kalau udah selesai. Mana ST tadi mau maju? ST Maria tanya mau maju apa? ST jawab. Coba kalau ST tanya apa? Nanti pasti aku nggak bisa sudah. Iya. Ini tolong dijawab. Tuhan yang ST percaya Tuhan selama ini, Tuhan yang jadi mayat 3 hari atau yang hidup selamanya, pilih yang mana? Sabar, saya tanya dulu. Dodol, Abdul, Dul. Tuhan yang kita mati atau mati selamanya atau seperti kamu punya nabi mati selalu terus. Ayo. Saya tanya Tuhan, kamu hidup kah mati? Dul. Tuhan Yesus mati bangkit enggak? Sebentar. Kamu lebih percaya ST, kamu percaya orang yang mati bangkit atau percaya orang yang mati-mati terus? Ayo. Pakai dalil ya. Pakai dalil. Pakai dalil, yo, ST, kamu percaya yang mati terus atau yang mati bangkit? Ayo. Ya, mati bangkit lah. Oke, Madia, kamu mati kah, mati bangkit atau mati terus? Mati bangkit. Kalau Madia percaya Tuhan yang nggak pernah mati, Tuhan yang hidup. Iya, mana Tuhanmu yang mana? Mana Tuhan pernah mati, nggak pernah bangkit, mana? Tuhan mana? Tuhan dalam Islam itu tidak pernah mati 3 hari. Ah, makanya mulutmu jaga. Nih, kau lihat Tuhan Yesus mati dan bangkit. Hey, Tuhan yang bisa mati. Hey, Tuhan itu Tuhan Yesus bisa mengutus malaikat, bisa perintah malaikat. Kau harus percaya sama Tuhan Yesus. Kau jangan ngarang-ngarang ya. Di Lukas 24 ayat 5. Di Matius 28 ayat 6, di Lukas 24 ayat 6 ini Tuhan jadi mayat dulu 3 hari. Nah, ST percaya Tuhan seperti itu apa mau? Tuhan seperti itu ST. Mana dia tanya? Ya, Kak. Mau. Kalau mau percaya Tuhan yang jadi mayat dulu 3 hari baru hidup lagi, mau. Jawab ST. ST, kau baca ini. Anda mau percaya Tuhan ST, kau baca ini ST. Ini kata Yesus ini. Ayo, ya. Kau baca ST, baca. Ini kata Yesus, baca ini. Kalau mau ya nggak apa-apa, itu hak ST. Diam, Abdul, Dul. Abdul, diam, Abdul. ST, kau baca ini, Astel. Ya, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati itu. Tapi ia melakukan. Dan yang hidup, aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Masa mayat dulu, ST. Anda mau? Madia, kau tunjukkan kau punya itu mati baru bangkit. Ada tunjukkan ayat? Kalau Tuhan dalam Islam tidak ada seperti itu, Pak Bombom. Kalau manusia, kau diam, buka otakmu. Sarjana, kau dulu ambil kunci. Kau ambil kunci apa? Saya tanya kau, kuncimu apa? Buat ujian terakhir. Berbagi wawasan saja, Pak Bombom. Iya, waktu kau ambil sarjana hukum itu, kau ambil sarjana hukum, kau ambil kunci apa? Pak Bombom. Kunci Inggris, Pak Bombom. Pak Bombom. Udah, kita berbagi wawasan saja. Udah lewatin aja, udah diskusi ya. Tuhan yang bisa jadi mayat, ya nggak masalah. Nah, itu kan udah. Hak Pak Bombom anak. Jangan bawa nama titel, Pak Ustad, ya udah. Nah, lewat aja. Oke, sekarang saya tanya. Madia. Madia tanya lagi. Saya tanya dulu. Sudah sabar. Madia, saya tanya kau. Ayo. Ya. Kau tolong cek sama saya, nabimu, Nabi Musa, semua nabi-nabi. Ada nggak pernah mati bangkit?
Biar kan dia tanya sama aku, biar. Ya udah, oke, oke, udah. Ya, Mat, ya. Nah, oke, ya. Mat, tanya lagi. Pak ST kan pernah Islam. Nah, ST maulah apa namanya diatur sesuatu ajaran yang tidak ada aturan makannya. Kalau Islam Mat, dia tanya, silakan. Kalau mereka kan tidak diatur. Yang halal haram nggak diatur. Kalau Islam diatur semua, nggak boleh makan mayat. Nah, kalau mereka makan mayat, dimakan. Aturannya nggak najis, yang masuk ke mulut. Nah, mata lo mayat dimakan. Ngawur lo. Mau makan mayat. Itu mayat kan mereka yang masuk ke, yang masuk ke mulut. Mana dalilnya? Mana dalilnya orang Kristen boleh makan mayat? Mana dalilnya? Sembarangan aja lo ngomong. Nadia, kau di sebelah mana? Biarin dulu. Masa? Tanya aku, tanya istri. Nadia, saya tanya istri. Kau semakin hari tanyanya yang bagus juga loh. Tanyanya kau. Kau ini semakin hari semakin kurang ajar ya. Mau saya hina kau? Mau kau saya hina kau? Kau senang nggak dihina? Kau senang nggak dihina? Saya tanya istri Pak Bombom. Kau kurang ajar nggak? Kau kurang ajar nggak? Di mana ayat kita bawa kita makna ayat? Ayo, di mana ayat? Yang masuk ke mulut tidak najis. Yang masuk ke mulut tidak najis. Iya, orangnya punya otak nggak? Ngeliat mayat dimakan. Bego. Ayatnya ada dalilnya. Silakan, yang masuk ke mulut tidak najis. Kalau di Al-Quran lu boleh makan cicak, lu boleh makan cicak nggak? Emangnya kita bukan manusia mau makan manusia. Bukan mulut tidak najis, berarti apapun yang masuk ke mulut itu boleh dimakan. Tidak najis. Emangnya kita manusia mau makan manusia? Kau sekolah. Saya bicara dalil, Pak Bombom. Pertama saya kau bilang kau sarjana hukum. Kau bilang kau sarjana hukum. Saya tanya kau bodoh. Kau tidak tahu apa-apa. Kau sekolah aja mungkin gak lulus. Kau bertanya Pak Bombom, saya bertanya bicara dalil ini, Pak Bombom. Sudah. Saya tanya kau ambil apa, kau bingung. Sekarang kau bilang masalah makanan, semua najis. Emangnya saya mau lihat mayat, saya makan. Emangnya saya mau makan mayat, saya makan. Emangnya saya lihat mayat, saya mau makan. Ya itu kan hak Pak Bombom mau makan apa enggak. Mandia. Sebentar paling enggak. 15 ayat 11. Dalam Mandia, gua tersinggung loh. Lu ngomong kayak begitu. Mandia. Gua terus ngomong ya. Matius, kalau ada tersinggung buka Matius 15 ayat 11. Bloon, kapan gua makan mayat? 15. Mana orang Kristen makan mayat? Saya bicara. Jangan ngomong bagi wawasan kalau mau hina orang. Yang saya bicara Matius ini yang Allah. Masuk ke mulut tidak najis. Ya itu lu udah menghina orang, berbagi wawasan menghina orang. ST-nya mana? Tangkap juga cabar. Sebentar. Hah? Badia. Kecing otak lu makan, lu minum. Matius. Kecing otak lu lap mukanya tuh kasih lihat Pak videonya, Pak. Badia. Ngomongin orang makan mayat tuh sembarangan aja lu. Badia. Bom izin. Tidak membuat orang itu najis. Ya. Hanya makanya guru lu tuh jangan yang buta huruf. Berarti apa yang masuk ke mulut bebas dong. Ya, guru lu buta huruf, izin lu blow on. Izin dulu, Pak. Kelihatan dia orang bodoh ya. Madia, ya. Madia. Saya dulu, saya dulu. Kenapa ya? Madia, kenapa kamu bisa dilahirkan ke dunia ini ya, Madia? Madia, Madia. Lu jangan mulai-mulai menghina ya, terus gua hina balik Nabi lu baru tahu ya. Saya bicara dalil. Jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba ya. Bentar, Madia. Jangan coba-coba ya. Kamu ini. Aduh. Gantian, saya dulu ya. Mana Pak Madi itu? Enggak gini, kalau bagi saya biarkan mereka ngoceh gitu. Dan banyak yang mendengar, oh begitulah. Kan orang bisa menilai kan. Bicara seperti itu. Siapapun Batu. Tidak ada makan mayat. Bahkan orang gila gak mau makan mayat. Bukan. Jadi gini, kalau berbagi wawasan itu dia tidak boleh menafsirkan ayat yang dia tidak tahu. Tolong dijelaskan Matius 15 ayat 11. Sebentar, Madia. Sebentar, Madia. Jadi kamu itu jangan menafsirkan ayat yang kamu tidak tahu gitu loh. Tidak. Mana dia? Kamu udah menafsirkan kalau kami Madia. Kalau Pak Jiki, sebentar Pak Jiki. Kalau kamu saja dimakan ini. Media. Hati-hati ngomong. Hati-hati ngomong, hati-hati. Mayat ular. Ini setan Madia. Yang bicara ini, setan. Madia, kalau ya, kamu menghalang anak kecil tuh Madia, mulia apa enggak? Saja, ST boleh dimakan. Kalau kamu menghalang anak kecil dikawinin apa mulia enggak? Boleh ya. Bentar penggugat itu enggak ada hubungannya. Kita bahas makanan itu tadi aja dulu. Kita ngomongin nah, dalil Pak Jeki. Sebentar Pak. Saya ada dalilnya. Madia. Oh. Ya, kamu juga ada dalilnya tuh. Allah kamu menghalang anak kecil. Mau enggak?
Madia, sabar, sabar Pak Bongkot. Jawab dulu itu makanan kita. Madia, makanan STF. Kalau Madia, kamu masa, kalau masa yang mancing, ya, ya Madia, saya mau tanya, itu yang katanya menghamili 20, saya mau tanya pendapatnya dia tuh, yang di itu Madia, yang di pesantren itu bagaimana Madia, menurut kamu kekeran kamu Madia, yang menghamili boleh. Ya, yang menghamili anak boleh, anak-anak hidup, boleh ya hidup. Boleh ya boleh itu gimana dilakukan oleh oh itu apa? Oh itu individu, itu individu, tapi dia kan guru, itu guru Al-Qur'an. Coba mana? Anda bayangkan korbannya di Amerika pencabulan oleh oknum pastor itu 1000 orang sampai iya. 4500 orang di Australia. Madia, ini yang anak kecil, anak di bawah umur iya. Madia, bagaimana menurut kamu Madia? Dia ngikutin itu, siapa tuh Madia? Iya, dia ngikutin ajaran orang. Siapa? Dia ngikutin ajaran siapa tuh Madia? Kalau satu orang itu oknum, tapi kalau iya. Banyak seperti oknum pastor dia yang kan, melakukan kejahatan 1000 dia orang. Kan guru, dia kan guru agama Madia. Dia guru agama Madia. Dia ngikutin ajaran apa itu Madia? Kekeran kamu gimana Madia? Ngikutin ajaran ya, siapa Madia? Anda nilai sendiri itu oknum. Enggak usah biar. Ya, kalau Anda lihat oknum pastor yang melakukan iya. Penyelidikan dia itu. Iya, dia kan ngajarin ajaran. Dia kan mengajar. Ajaran apa yang dia pakai itu Madia? Korbannya banyak loh kawan. Korbannya ya, di ajaran apa? Itu ajaran apa itu Madia? Kawan, itu ajaran apa Madia? Ajaran apa dia mengajar ajaran apa itu Madia? Ya sama, itu pastor di gereja ngapain? Sampai korbannya banyak betul. Iya, dia mengajarkan apa? Yang saya tanya, enggak usah di itu nggak usah jauh-jauh jadi yang di sini begitu, aja Madia yang baru Madia, yang baru itu saya tanya itu mengajarkan oknum. Ajaran apa itu mengajar ajaran apa Madia begitu Madia tanya balik itu pastor oknum pastor itu yang korbannya itu mengajar itu mengajarkan apa itu, Madia apa di gereja Madia itu? Yang di Madia dia kan mengajar dia kan pengajar Madia yang diajarkan ajaran apa itu sampai anak kecil begitu Madia. Makanya maksudnya gini Bang Madia, sebentar Bang Madia. Maksudnya begini, kalau dalam kekristenan itu penyimpangan, itu salah. Ya, tapi kalau dalam ajarannya Bang Madia, apakah ada yang di ada yang ditiru gitu loh? Ditiru. Kalau dalam kekristenan itu oknum. Dalam kekristenan itu penyimpangan itu, dosa. Nah, tapi kalau dalam Madia ada yang ditiru gitu Madia. Boleh bicara. Ada contohnya. Makanya saya tanya, dia kan pengajar, ajaran apa yang diajarkan? Dia kan pengajar, Madia. Madia, dia pengajar, yang diajarkan apa tuh sama dia, Madia? Ya, dia kan pengajar tuh, yang diajarkan ajaran apa, Madia? Ajaran agama. Ajaran agama. Oh, jadi ajaran agamanya begitu jadinya. Madia, ayat yang kamu kutip itu kalau kan kalau dibandingkan bukan, bentar. Korbannya lebih 4500 Madia. Orang Anda ya kaca dulu lah gajah di peluk mata Anda lupa gitu loh bentar. BBC.com buka silakan 1000 Madia. Orang di Amerika Serikat Madia. Masih di sidang loh tuh pasturnya sekarang iya ya, itu dosa ya. Itu penyimpangan itu tapi karena kekristenan banyak. Sendiri pelakunya mau pelakunya banyak tapi tetapi itu dilarang dalam kekristenan itu tapi sedangkan ajaran yang agama kamu, iya itu bukan ajaran agama dia pelakunya banyak beda dengan yang satu orang ini Anda menggoreng-goreng satu orang memframing kalau satu orang berarti boleh enggak satu orang Madia setiap satu hari ada Madia setiap hari ada Madia setiap hari ada Madia saya mau tunjukin Madia buktinya setiap hari ada Madia enggak satu nanti orang Madia nanti buatkan di Peninsulia di oh, Amerika ini, di Australia ini orang korbannya oke okay, ini Pak Bombom nanti share screen nih biar Madia baca nah, nih dia kan punya mata dia kan punya mata ini Pak lihat ya goreng-goreng loh ini iya enggak digoreng-goreng nih fakta Madia ini fakta ada Madia ada banyak Madia nih ya saya bacain jadi lapar nih denger gorengan Madia ada gorengan enggak Madia bukan Pak Lidara ada fakta baru bahwa
katanya itu sebenarnya orang-orang di situ atau bisa kita katakan saat ini pesantren itu sebenarnya sudah tahu tapi menutup-nutupi. Tetapi kalau kejadian yang di Perancis itu, itu dibongkar dari betul, sampai itu di dibongkar dari Amerika 1000 orang. Di Amerika 1000 orang korban pencabulan. Orang sampai dibelain juga Amerika, kok. Iya. Jadi ternyata iya, jadi ternyata itu ditutup-tutupi, Pak, dengan orang dalam. Nah, sementara iya, di Amerika betul. Dan Perancis yang dia bilang itu yang dibuka. Ngebongkar itu pastor sendiri, iya. Iya, betul. Kalau nah, ini sebagai bukti bahwa itu oknum. Iya benar. Sama bos-bosnya dibelain. Padahal sampai itu 500 korban pencabulan. Nah, itu gimana nah, itu Madia ceritanya itu. Madia. Madia itu ceritanya itu gimana itu? Madia. Itu banyak orang lebih. Iya, itu dan banyak dibongkar kejadiannya sama pastor sendiri sementara itu yang dipesan. Iya. Disembunyiin malah. Itu gimana tuh? Gimana tuh Madia? Coba tanggapi dululah lewat iman dan akal sehatnya. Akal sehat Madia itu oknum, perbuatan oknum, tetapi kesalahan Papel itu menggoreng-goreng itu dan akun-akun yang menggoreng sering. Yang satu sekarang orang digoreng-goreng bukan sekarang bukan ke Papel larinya, bukan di Papel. Sekarang bukan di Papel larinya. Maksudnya itu gini loh, apple to apple. Tadi Madia bilang di Eropa. Aduh enggak, ini apple to apple ya. Di Eropa katanya pastor buat kejahatan 1000 lebih ya, Madia. Iya, 1000 lebih ya. Iya. Ah, iya itu kan diungkap oleh pastor sendiri. Apapun alasannya itu enggak melibatkan 100 orang lebih. Diam dulu. Diam dulu. Itu kan diungkap sama pastor. Mending itu yang dibahas Papel. Nah, yang di ini yang di pesantren itu gimana coba? Goreng-goreng perbuatan oknum. Yang ngungkap siapa? Cabul itu. Loh, bukan masalah cabulnya. Bukan masalah cabulnya. Itu loh, gimana itu kasusnya? Yang ngungkap siapa? Coba bukan, dijawab. Itu malah ditutup-tutupin karena malu. Itu sampai berapa tahun itu tutupin sampai kasusnya sampai korbannya seribu. Mana so tahu itu. Kamu so tahu so tahu korban di Pennsylvania seribu orang internetmu kurang kenceng. Iya, kebanyakan makan micin. Pak Bombom share screen tolong. Silakan Anda buka bbc.com korban nih Madia baca nih Madia baca nih baca Madia banyak benar nih. Oleh korban minum pastur. Kencing onta nih. Tuh Madia, nih ketua MUI Madia. Tuh, ada Madia. Ada, enggak ini ada beritanya Madia tuh. Ini oknum apa bukan? Enggak, Pak. Ini kejadian Pak. Ini berita loh. Ya, ada ini gambar, oknum ada apa gambar bukan? Minta maaf, Pak. Enggak. Ini kan berita, Pak. Coba Madia baca. Jangan. Ada berita, ada gambarnya kurang bagus, Pak. Ada gambar telanjang, jangan nanti kita kena. Enggak, Pak. Ini berita, Pak. Jadi apa, biar dia baca, Jadi mulutnya enggak nyerocos terus. Sempat terlihat tadi Pak Bombom, gambar-gambar apapun jangan, bahaya. Sempat terlihat tadi, mungkin. Pak Bombom, itu yang onta tadi kok enggak kena? Pak Bombom buka tadi. Itu bukan oknum, Pak. Iya. Itu kan oknum apa bukan Madia kalau setiap hari? Pelakunya satu orang oknum. Tapi kalau ini berjemaah oknum apa bukan Madia? Anda bisa lihat perbuatan oknum itu satu Anda orang melakukan. Anda bisa lihat beritanya tadi. Tadi Anda bisa berita saya Anda bisa lihat melihat Anda bisa melihat beritanya Anda Madia setiap hari baca berita dong. Madia nggak punya mata untuk melihat. Bersamaan kawan, korbannya 4.500 orang pencuri cabul oleh oknum. Itu berapa tahun Madia? Ini kan sekali sikat. Ini sekali sikat Madia, sekali sikat loh.
Pelakunya berapa orang? Pelakunya? Pelaku apa? Pelakunya pelaku banyak. Banyak ratusan beritanya. Yang dibahas sekarang berapa orang? Oh, yang ini satu orang nyikat 12 orang. Anak-anak nah, lagi. Anak-anak mah dia. Iya, itu anak-anak bukan. Anak-anak bukan. Itu anak-anak bukan. Oh, anak-anak. Ada yang hamil enggak? Pasturnya itu lebih 100 orang. Ada yang hamil enggak sama dia? Ada yang hamil enggak? Ada yang dibunuh. Ada yang hamil. Ada yang hamil enggak? Macam-macam. Ada yang bersaudara enggak? Ada yang bersaudara enggak sama dia? Ada yang bersaudara enggak sama dia? Ada yang sampai punya anak enggak sama dia? Ya mungkin begini Pak Lidara, itu anggaplah itu apa mereka terlalu meresapi ajaran mereka. Cuman tadi perkara dia berkata mengenai makan mayat itu, coba dia cari ayatnya. Iya, coba. Coba dicari. Itu coba anggaplah dia. Bahwa dia meresapi ajaran agamanya dia, ya kan? Karena di dalam Kristen jelas itu oknum, karena itu dilarang, tidak ada contohnya sama kalau sekali, nggak ada. Kenapa sampai nah, dia mau cari-cari, nggak ada. Oknum pasturnya kalau oknum. Ya, coba anda bayangin, dalam satu hari itu, dalam satu hari itu, lebih. Botol, itu dalam satu hari. Pelakunya banyak. Kata Madia. Ya, makanya itu mau banyak, mau banyak, mau sedikit, itu dibongkar oleh pastur sendiri, orang dalam sendiri. Lah ini dilindungin. Nah, karena di dalam ajaran agamamu mungkin itu diresapi ajarannya sampai begitu, ya. Sekarang kamu dihayati, jelaskan tadi kamu bilang. Dihayati. Ya. Sekarang kamu kalau jelaskan tadi bahwa orang ya, sebentar lo. Sekarang kamu jelaskan kalau tadi orang Kristen boleh makan mayat. Karena kamu pakai ayat masuk itu masuk sebentar. Kamu diam dulu. Kamu mengatakan apa yang masuk tidak najis. Lalu kamu tafsirkan mayat pun masuk, kotoran pun masuk. Itu kan tafsiranmu kan? Kenapa kamu sesuka hatimu? Kenapa kamu sesuka hatimu menjelaskan ayat orang? Apa saja masuk ke mulut mereka itu enggak najis. Jadi apa? Apa mayat? Loh, apa yang masuk dalam mulut itu apa? Makanan kah atau kapal bisa masuk? Apa saja hak Anda itu. Nah, itu kan makanya kamu menafsirkan ayat yang bukan kamu imani, kamu tuh ya, kena jadi, kamu sebenarnya. Jadi kalau mayat ikan boleh dimakan enggak? Mayat ikan. Gini, Madia ya. Sebentar ya. Madia, otakmu didudukin. Mayat ikan kamu setiap hari makan enggak? Makanya dia tidak tahu ini mayat sama makanya, ikan yang diolah, dia enggak tahu nih Pak Lidara. Karena otaknya didudukin sama Dani. Matius baru dengar ikan itu disebutkan mayat. Kalau ikan itu bangkai, otaknya itu ditaruh di mana, Madia? Tolol banget. Nah, itulah otaknya didudukin, Bu. Mayat juga itu. Lihat mayat itu juga. Yang di Cibiru itu, ustadmu itu mencabuli santriwati malah dibikin jadi tukang kuli bangunan. Nah, ini wanita itu sendiri. Ini wanita yang ngomong. Silakan. Yang di Prancis malah ngomongin yang di Amerika. Jangankan 1000 orang mau 10.000, 10 orang aja jangankan 10.000, 10 orang ada 10% itu sudah dibikin jadi sate itu di Amerika asal ngomong mulutmu. Itu sudah di ini udah jelas-jelas di mata ibu sendiri. Ini di kampung ibu di Bandung loh. Kurang ajar kamu. Di Cibiru ini. Dekat Rudy. Kamu ini. Mayat ikan. Mana ada mayat ikan? Bangkai kalau ikan. Bangkai macam-macam karena ada dia pemakan bangkai. Dia pemakan bangkai mayat. Asal bunyi mulutmu itu nyerocos terus. Berapa sih mulutmu? Mayat. Kamu itu ibu-ibu atau cowok? Mayat gentle sedikit kamu. Kenapa? Mayat. Mana ada orang Kristen makan mayat? Tolol kamu. Kurang ajar asal bunyi kamu. Saya aja ini di Eropa, tinggal di Eropa. Makanya mendengar berita-berita framing, seperti itu di Cibiru itu menjijikkan tahu. Itu aku kan jelaskan sih. Kurang aja di framing, digoreng-goreng kamu bilang lagi. Ibu dari tadi lo mau masuk. Ibu, Madia ini, Madia hasil air mani yang keluar dari dada. Ini dia dari tanah sengketa, Bu. Kalau Madia dari tanah sengketa dia. Dia lahirnya bareng cacing, Bu. Madia tuh lahir dari ibunya bareng cacing, sama-sama cacing, Bu. Madia keluar duluan, cacing baru kedua. Enggak apa-apa. Kamu sembarangan kamu, Madia. Badannya aja manusia, badanmu aja manusia, tetapi otakmu itu otak binatang. You are same like animal, you know?
tolong dijelaskan. Jengkel sedikit kamu. Udah dikeluarin aja Pak Madia, Madia nih keluarin aja dah. Sebentar saya jelaskan ya. Itu kurang aja. Madia mana dia? Saya kamu. Pak Bomo menaikkan aja Madianya, asalkan bisa didiamkan. Gak bisa dia didiamkan itu diam. Pak. Memang bukan maksudnya juga. Diam. Dia nggak bakal. Artinya bisa kita diam. Jelaskan aja. Dia nggak akan bisa diam itu Pak. Dia akan nyerocos terus dengan otopsi Randy. Minta maaf teman-teman ya. Jangan ada kata-kata binatang, hewan-hewan, jangan ya. Nah, kalau dia mau mendengar sih gampang sekali. Jangan ya. Kami dihack ini loh. Iya, santai Bu, ya. Santai. Kasihan. Baru dengar Pak Jeki, baru dengar Ibu. Ya. Masa bangkai ikan disebut? Ya itu dari dia aneh memang. Dia pancing. Siaran Solata BM2 ini kan pemirsa pecinta Solata BM punya semua, bukan Pak Bobom, kan saya. Kalau siaran Solata BM2 ini tidak ada, ya kan? Siaran kan? Ini kan pecinta Solata BM2 punya semua. Saya hanya punya siaran khotbah, tapi yang punya ini pecinta Solata BM2. Jadi teman-teman kalau emosi sama dia sengaja. Namanya otaknya kan enggak sekolah. Tadi bilang di sarjana hukum, saya tanya, kau ambil kunci apa? Mengerti dia. Tipu itu, bohong dia. Bohong dia, hanya ngomong aja itu. Udah kebangatan itu tadi mulutnya. Kebangatan udah, banget masa sarjana hukum enggak pakai otak, Pak? Ngeri banget itu. Baru dengar Ibu kali ini, masa bangkai ikan disebut mayat? Dia juga mungkin makan ikan, kenapa ikan mati disebut mayat? Itu kan sudah menghina banget. Berarti kalau dia makan sarden, berarti makan mumi, Pak ya? Mayat berarti, Pak. Kan katanya kalau makan ikan itu mayat katanya. Kan iya. Kalau ikan mana ada disebut mayat? Kalau mayat itu kan buat manusia, berarti kan orang Kristen pemakan orang mati. Di mana ada itu baru Ibu? Bu, artinya si Madia itu memang pemakan mayat, Bu, dia. Ya, betul. Karena dia makannya hidup-hidup, Pak, ya. Iya. Iya kali makan hidup-hidup. Aduh, Madia. Makanya saya ini juga kalau dia menafsirkan itu menjadi mayat kan itu sesuka hatinya. Karena enggak ada orang Kristen mikir itu langsung, oh berarti mayat boleh, kotoran boleh. Nah ini kan otaknya udah jelek tentang agama orang, jadi dia mau menafsirkan lagi gitu loh. Iya maklum barangan. Pak Jeki maklum, otaknya dibujurnya dia. Atau ketika dia baca ayat itu mungkin dia teringat dengan ajaran boleh tidur sama mayat kali. Iya benar. Mungkin itu jadi dia baca ayat itu tapi yang di otaknya itu tidur sama mayat. Akhirnya bukan. Salah alamat. Waktu baca itu agamanya apa tuh? Iya, jadi begini. Lagi baca ayat itu nonton Sumanto. Iya, jadi saya dapat berita, saya dapat kabar karena Madia nih katanya waktu kecil kelamaan ditenggelamin di laut, Mak. Sama ibu. Jadi otaknya begitu. Jadi kopior otaknya.